Udah live ya, Divya. Oke, guys. Bentar, seirin seirin itu ini kenapa bom ada di chat anjir, kodapin salah. Terima kasih sudah subscribe Fajar. Thank you. Jangan lupa di like juga, di share juga ke grup WA keluarga. Hai kawan. Nonton live stream menemani makan siang kalian. Refund ke hari ya. Ini, refund bakalnya lah Mas Aril. Mjolnir hujan. Juga Mjolnir hujan, Mjolnir hujan.
makan dulu, Bi. Iya, Mas Ariel. Ntar habis makan baru kita konten-konten. Hmm, mantap ya, guys ya. Gas. Konten dan apa? Review Kala Sparkle. Hmm, review Kala Sparkle, gas. Review Luffy, gimana? Hmm. Reborn. Reviewnya Luffy Boy, Ngeri Boy. Nge-lag dia posit tim item. Habisnya lah Koraken. Mas Ben, habisnya lah Koraken tuh. Siapa ya? Alir gas nggak sih soloin? Bentar deh, aku lah masih ini kerja. Apa apa ambil dulu aja sih susah. Siapa yang bisa bantu? Ic udah habis kok. Depil udah habis. Depil udah habis. Nanti lah, tunggu Padri balik. Kalau belum diambil orang. Nggak tahu sih, aku so tau aja. Nggak apa-apa, so tau aja dulu. Nanti kalau salah, di chat. Udah chat nggak ada. Kenapa tuh, Pis? Kenapa, Pis? Kok nggak ada cangkringnya? Kayak gitu. Apis kita gitu nih, apis nih.
Mas Rio ini udah DLH belum? Udah. Kamu mau DLH kamu? Udah bentar ya. Ya Mak Isan udah DLH belum? Bentar ya. Tanya Mak Isan. Nanti aja. Cari teman sekali yang biar sekali. Salah. Assalamualaikum. Tok banget gua, Cok, tidur di kafe. Pan. Oi. Ikut enggak minggu depan? Ikut beneran lo diajak enggak gitu lo, Nes. Ayo. Minggu depan apa? Gathering. Set. Oh, ngawur, Cok. Loh, lu belum baca grup kafe kita? Hah? Wah, ini baru bangun, takut tidur di kafe hari semalam, Cok. Gila. Iya, ini. Jadi ini hujan deras kan, nggak berani pulang. Kau takut kayak waktu itu kan. Jadi kau sama teman-teman inisiatif tidur di kafenya teman aku. Gak nyenyak tidurnya kau, badan gua sakit-sakit anjing. Ya iyalah, lu tidur di mana, kursi? Di ya sofa gitu sih, cuma. Sofa bed. Iya, sofa yang lurus gitu, cuma. Biasa kan. Bangun-bangun kedinginan. Gua pakai celana pendek yang itu loh, kayak boxer-boxer gitu loh. Anjir. Gak bisa tidur, Cok. Bagus, Man. Teruskan. Wih, daripada besok gua pulang jam 2 pagi, gua pesen derek mobil gua, anjir. Ayo, Pan, gas. Gas. Next lah. Itu Miyut mau datang, tapi sulit, boy. Stresnya yang up dong, anjir lah. Minggu lagi. Minggu depan kan Sabtu ini, Sabtu depannya lagi. Waktu gua tanggal bisa. 19. Kita masih panda boy. Sulit tau udah. Sabtu kan gua kerja. Gua bisanya itu memang ada temen gua sih ngajak ke Jakarta akhir bulan ini kan. Oh kalau gitu Om Yuyutnya barengin aja, jadi kita bareng satu party KVM ada yang semua kemis, gitu. Akhir bulan kan, soalnya kan kalau udah mulai lewat bulan ini tiketnya udah mulai mahal balik, Nas. Tiket Jakarta Medan. Kan itu udah mau Lebaran. Enggak sampai bulan sampai ini, kayaknya mungkin karena udah boleh terbang-terbang gitu kan. Jadi tiketnya di daerah. Oh benar. Ini kan kita ngecek kan antara bulan ini atau dua bulan, kalau bulan depan kan Lebaran, jadi kayak bulan depan atau dua bulan lagi ya yang Lebaran itu. Jadi kita cek tiket, kita mau ke Jakarta kan, mau manfaatin poin-poin Air Asia yang dulu tiket kita hangus itu loh, kan diganti ke poin-poin gitu kan. Ngecek kok sampai bulan 9 mahal juga. Nanti deh coba gua tengok. Tapi gua bisanya tuh tingginya apa? Hari Minggu, kayak semalam, hari Minggu berangkat gitu. Karena Sabtu gua kerja kan, Minggu pagi paling berangkat. Om Yuyut Seninnya kerja, boy. Wah, sulit. Nah, kalau gitu, boy. Iya. Soalnya itu... gak mungkin gua tinggalin kerjaan Sabtu kan, itu sawerannya yang lumayan, Cok. Ngacor ya? Iya, yang lumayan
mendompang hidup saya sekarang. Udah kayak biduan lu, Pan. Yoi. Biduan biduan elektronik ini. Biduan elektronik buat tuh, boy. Iya, kalau dibilang-bilang DJ itu biduan modern ya. Biduan dengan gaya. Biduan yang lebih modern ya sih. Betul. Pikir-pikir, cuma ya paling badan gua aja enggak seksian sih. Seksi sih ini perut idaman para wanita sih, dipeluk nyaman loh. Nice, Mas. Hmm? Itu apa? Pelatnas itu berapa orang sih? Aduh, gue lupa waktu itu gue ikut meetingnya, tapi karena gue udah mau resign, gue gak dengerin sih. Pokoknya banyak dah. Itu kan udah ditentuin tuh, playernya siapa aja berangkat. Enggak, maksudnya tuh pelatnas berapa? Maksudnya yang main satu tim doang dari Indonesia gitu doang? Enggak lah, itu kan buat SEA Games atau apa sih? Yang di Vietnam ya, itu SEA Games. Iya kan? Ah. Jadi kayak ada ML satu tim, terus PUBG satu tim, kayak gitu. Iya, berarti ML-nya satu tim doang dari Indonesia gitu ya? Jadi kayak player-player yang paling strong kayak dijadiin satu gitu lah kayaknya. Wah, tapi saya rek-rek guys. Udah. RKT kan sakit kan? Iya, sakit, mengundurin diri kan. Favorit gua itu RKT. CBA. Allah. Enggak, CBA apaan, Pan? Ah, CBA apa? Cuman bisa Angela. Benar. IG itu. RKT sama ini kalau favorit gua ada 3, RKT, Wutil sama Max. Orang pintar semua. Ya hack mekanik. Mekanik boleh. Cuma hack mekanik kalau enggak enchant fire. Santai. Kamu nengok nanti ya. Senjata gua ada 1088. Udah ngerti kan selanjutnya lanjut ke mana? Gua tadi enchant kan, Pan. Dari 9 gua mau nyari 10, biar 10 rata. Malah naiknya ke 11 anjir. Loh. Terus gua jadi bete, ngeliatnya jelek kan, kayak 11 10 10 pengen gua ratain lagi rasanya sekarang jadinya. Anjir. Gitu. Iya, kayak angkanya jelek gitu lebih kalau nggak sama. Kesel banget. Iya, tapi itu benar sih, kayak kita kalau lagi NHL tuh kalau angka nggak sama tuh kayak gatel kan ngeliatnya. Tapi 11-nya 11 feet, jadi kayak ya udahlah gua save aja lah anjir. Gua langsung stop pas 11 feet. Waktu aja. GG, boy. Wah, semalam juga sama, kan kristal gua ada berapa? Ada 500-an gitu lah kan. Jadi gua iseng kan, KP kan, pencet, naik 9. Kan naik 9 ya senjata kan, naik 9. Oh ya udah. Cari STR. Dapat 10 anjir. Ya udahlah jadi aja STR 10. Tapi barusan habis semua tapi 500.000 anjir. Buat itu. Ada WS store. Gua mau ini ada planning mau ke Sabang juga. Mau ini healing kayak kucing. Anjir. Wah, semalam soalnya pagi semalam meeting kena apa ya? Konflik apa? Semalam. Konflik apa? Konflik ini perbedaan tes aku dengan musik direktornya barat. Tes lagu gitu loh. Oke. Ya ada perbedaan tes lagu, jadi ya semalam banyak ngomong, tapi ya itu banyak ngomong kau pukul jadi, Pan? Enggak. Kalau dulu gua kan masih emosional nih kan, udah bisa tahu diri kan, kayak segala sesuatu itu nggak bisa sesuai dengan kehendak kita lah. Kita mau A tapi pasti nggak bakal bisa sesuai jalan A kan, tapi biasa aja gitu. Pengen ngomong takut dibilang sok pinter nih, musik direktornya udah dari 2009 nge DJ-nya katanya kan, gua baru dari 2018. Cuma memang beberapa hal nggak cocok ya, cuma ya udah anjing lah, pusing juga boy, jadi butuh healing kayak kucing.
Cuman kalau gue ya di kerjaan ya, opsi gue tuh dua. Kalau misalnya gue masih bisa tahan, gue jalanin tuh meskipun gak sesuai sama yang kayak gue suka kan. Tapi kalau gue, menurut gue udah gak make sense, gue yang cabut. Gue bisa gitu. Tapi yang buat gue tahan itu, Nes, jadi bosnya tuh baik banget. Bosnya itu lebih ke ini loh. Gue selama 4 bulan di sini tuh gak pernah marah. Dan ketika ada laporan gue jelek itu lebih ke ngomongin, Pak, gue dapat laporan nih, katanya kamu jelek ini. Nah itu, laporan-laporan itu yang gue permasalahin semalam. Di bangsa-bangsa laporan ini. Maksud gue bayangin ya, gue nge-DJ. Pas gue siap itu sampai ada orang gak kenal bilang, gue lagunya enak, gini. Sampai segitunya kan. Tapi ada laporan dari ini pelayan-pelayan katanya gak enak gitu kan. Lah gue bilang, lah kalau ada laporan gak enak, kalau memang lagu gue gak enak, gak mungkin gue udah selesai nge-DJ, orang masih sawer gue, ngerti kan? Benar-benar. Yang paling penting kan sebenarnya kalau kerjaan lu, customer lu kan mikir apa? Benar, malam yang gue pentingin itu. Gue bilang, ya tes mungkin tesnya beda, gue gak bilang lagu gue bagus, cuma mungkin tes gue lebih cocokin ke customer-customer gitu kan. Customer nyanyi, nari, jerit-jerit, I think it's a good, apa, it's a good one kan? Betul. Cuma, ya, sulit. Semalam, cuma itulah ada perdebatan terakhir. Ya aku tahu sisi baiknya musik directornya bela aku dari pelayan-pelayan. Cuma yang gue permasalahin adalah tes lagunya, anjir. Tes lagunya itu lebih ke lagu-lagu orang ini, tau gak sih? Orang-orang lama, ngerti gak? Karena kan dia dari 2009 kan. Ya kan, gue kan lebih prefer ke tim-tim Holy Wings, anak-anak Holy Wings gitu loh. Ya lagunya bisa sing along dan... udahlah, gitulah, capek. Mana udah berdebat, gak usah, jalanin aja. Benar-benar, jalanin aja dulu, Pan. Kalau emang customer lu suka kan, ujung-ujungnya juga pasti ada feedback positif kan. Cuma ada satu rasa takut kejadian anjing banget sih. Jadi gue baru main dua lagu. Gue sesi pertama, gue pan siap kan. Jadi bos theater gue bilang, gue pan pusing kali aku pan. Ini customer anjing kali. Lu baru main dua lagu, udah langsung bilang lagu lu jelek. Baru main dua lagu anjing. Karena customer dia tuh suka lagu Mandarin. Jadi Mandarin kan. Datang di hari Sabtu mana boleh lagu Mandarin kan? Di hari aku kan. Bentar. Gua baru sampai. Bentar kembali. Di ghosting panda. Padahal dia yang cerita. Aneh. Lagi seru-seru aneh. Cerita menghilang. Cuma panda. Sering terjadi. Tenggol dong. Pandemi boy. Ines makan apa hari ini? Ini lagi makan nasi padang. Makan guys. Makan. Selamat makan. Makan terus. Gendut. Wah aku mau itu. aku mau gendut, gemuk. Ambil lemak aku ki biar gendut. Terima kasih. Minion channel, thank you. Di subscribe, jangan lupa di like, di share ke grup dan keluarga. Tembak telur. Apa tembak telur?
Lihat wizard, wizard ter OP dong, hajat butin Ines ini ke WS ini. Minion channel ya, ke WS ini. Jurata boy. Apa? Eng, semua deh buat semua. Ada yang punya char dari ET lantai 1 enggak? Enggak tahu deh. Gila, OP parah yang ini. Ujumi. Baru aku kemarin itu di lantai 1, Mas Ben. Ujumi kan, Ujumi kan sama Kodapin kan? Pas jadi panutan daunan dan yuyut. DPO, DPO. DPO di lantai 1. Mana? Kayaknya udah recent panutan yuyut, mana yuyutnya? Aku mau jalan sih sekarang. Mau sama tuyulku. Mau gue temenin. Gak apa-apa, maksudnya. Aku sama ada DPS, ada Priest. Down. Aku mau bawa char satu lagi. Maksudnya, kali aja deh mau ikut, ngajakin doang. Kalian ya, Mas? Sekalian. Ngajakin doang kok. Jadi aku ini daun DPS sama tadi. Loh, gak jadi sama ini, Fadli ET-nya. Dia terinspirasi dari Butin Ines. Kalau yang nemenin doang, aku yang pakai yang sniper INT itu loh, Nes. Mau ET-in. Ini. Ya Mas Ben, lagi free juga kan. Rutinin sama HW-ku. Mau? Boleh, boleh, boleh. Bentar. Astotnya masih mahal banget. 54.000 ya. Mentok-mentoknya di berapa itu paling astotnya? 54.000. 54.000. Masa astot 54.000? Coba cek 54.000. Sengaja taruh di bawah. Oh ya, 54.000 sengaja. Manusia selo. Sekarang juga naik. Biar ini, cuma biar ini, biar apa? Hype. Oh. Ya sih. Bentar, yang ngebeat Heima. Heima cari kobab. Iya, cari kobab. Cari kobab sudah fire. Punyanya Via kan itu? Aurea nggak sih suruh beat? Suruh beat. Tahu udah. Apa sih namanya? Haji Grill. Haji. Hari Jokro. Mas Abi ya. Halo, kenapa? Mas Ari. Aku baru nyobain nasi goreng nanas, enak ternyata. Goreng nanas? Nasi goreng Thailand. Terus pasuk harta apa gimana? F2P paling bagus di guild. Bentar. Oh, mau ngapain tadi aku lupa. Oh ini. Flip player, flip pak. Sebenarnya cara ini juga cara F2P ini. Caranya Caya itu F2P itu saya. Cara ini F2P, ini bagus. Terus kok juga F2P? Enggak, OC enggak ya, bentar. Sabi Bani enggak, Kimchi enggak, Devi Ruti. Sabi Bani F2P itu? Ya apa? Sabi Bani juga F2P. F2P dia. Dia tetap buat kostum, bukan buat progress anjing. Dia main biru juga kan? Dika enggak, Luciela nih. Ini bagus juga. Luciela F2P. Ini bagus, cuma dia lagi mode grinding aja ini. Terus Bong-Bong enggak F2P. Bong-bong F2P aneh. Aurea, ini Aurea enggak F2P ini. Enggak. Gimana? ini F2P bagus ini.
ini Revolve masih biasa aja. Incarku soalnya. FUP benar-benar FUP juga. Incarku FUP. Audrey nggak tahu. Ya kini ku ya. Banyak perusahaan yang bagus. Gideon Jura. Kayaknya gitu Gideon spend deh selingkuh. Nggak tahu. Masuk Gideon Jura, mari kita lihat. Nggak tahu. Mungkin nge-spend tipis-tipis. Kalau cuma ngisi cover mah bukan nge-spend namanya. Don't know. Untuk refine top up, nah itu baru. Untuk enchant top up, nah itu baru. Untuk gacha? Untuk gacha gimana om? Manusia gacha. Gacha apa dulu nih? Kartu. Iya kartu. Nah, spend dong jatuhnya kalau gacanya gacha kartu kuning. Kalau gacha headgear enggak? Gacha kartu kuning dia. Ini makanya. Seru juga ya HW main fire. Sakit weh itu. Sakit itu apalagi burnnya. Dia main 2 hand kan HW. Main fire 2 hand. Kalir. Serem banget itu boy. HW 2 hand main fire kalir. Ngeri. Kayak aku bermimpi menjadi Valir versi light. Kali Fireball hilang. Kelar. Kan bikinnya itu castingnya ya. Kalau kamu nggak ada castingnya, OP dong. Iya. OP banget. Tapi lembek kan jadi. Nah, jadi free player. Kalau mau yang free player priestnya nih, mana? Satu, bong lah. Satu enggak. Mana Kenny Jedi? Mana nih? Ya bener. Dia kalau KVM darahnya hampir 8 juta. Kalau set PVP. Ini juga nggak FUP, cuma stop dia, nggak kembang. Nah ownernya sudah tidak mainin. Ini lagi. Cara bong-bong. Char saya dong kak, tolong di review. Saya satu lagi enchant obeng. Saya pernah di review mas Ariel sama Ganorian. Apa? Pernah di review sama ini, Ganorian. Siapa itu? Ini bukan dia. Gak tahu ya dia. Oh, beli yang tadi. Gak tahu. Yuk, Abyssal. Oh, tadi ada yang nanya, car ini butin ini sepertinya paling gede. Pasti orang itu pinter. Dia tahu yang paling gede. Dia mau beli kok katanya bucin. Cok aneh itu. Loh, orang mau beli dikatain aneh. Oh, tapi menurut feelingku enggak. No. Kenapa tuh? Kenapa? Enggak tahu feeling. Feeling kuat. Aja. Bentar. RFQ error. Reload. Kalau es ke sini apa aku ke sana? Kamu kesini aja ya. Apa? Partiku. Aku sing kesana ya penuh gitu ya partiku. Luar. Bentar. Mas, reverse-nya dilepas dulu. Oh iya. Mas, maafin kiri kiriran. Mikate kirim terawang. Thank you.
HBD Papabi. Terima kasih, Fif. Terima kasih banyak untuk kemarin, Fif. Kemarin kan libur. Gak apa, makasih, Fif. Makasih. Reza mana, Reza? Gak tau. Gua butuh lawan catur ini. Contohnya kemarin tapi gak apa-apa, makasih, Fif. Ayo, kok nightmare. Hah? Nightmare. Oh, mau sekarang? Bentar, saya gimana juga. Kalau sore? Aku ngecas iPadku. Oh, ya udah, sore aja. Sore kita gas soalnya sampai habis. Ya. Tapi kamu masih banyak ya, sisa banyak. Enggak lah, beda dikit dong gitu kok. Oke, okay, oke. Okay. Ntar kita spam aja kalau gitu. Invite. Oke, okay. Invite dan bukan game press. Good member. Oh iya. Plus, nah ini kok. Iya. Yeah. OTW. Ah, gak catur sendirilah. Tuh Frank. Oh ya. Yeah. Aku lagi nge-GB komanderi aku. Tapi bus enak sih. Karena kan bus. Eh, yang gebuk ternyata. Siapa? Oh, Peksa. Ah, bunuh ya. Apa? Kemarin kan udah banyak makanan, Bio. Tapi makasih banyak, Bih. Tinggal 25 kok. Oh, ada Besa, ada Yumi. Oh, ya wes lah. Next berarti. Eh, kan lagi. Lagi. Bisa berarti. Ayo. Ayo es catur. Ayo. Makin sayang. Nah, fisik ya? Gak. Entah login. Aku ngantuk tapi gak bisa tidur sampai sore, astaga. Karena ada meeting. Iya. Ngale toh. Iya kok pergi kok. Menurut ada sih, ada UT malas mulai toh. Siapa? Baik sama Kesa, Ayumi. Gabus Ayumi. Untung reset. Mati soalnya tadi aku masuk ada Beksa sisan balik ambil aku. Berarti mati kan. Oh, tadi aku ke sana lagi adjustment. Wah, cepat kok. Thank you, Koe. Sama-sama. Makan ya, Mbak. Ada yang marah-marah, boy. Duar. Bentang banyak sama menyimpan kali. Kita bikin kalvalum di atas. Duar. Bisa masuk gak aja di toko kayaknya? Bisa. Cocok. Mas mau kuis nggak, Mas? Apa itu bentar. Kuis? Gak usah. Masih butuh XP. Masih butuh XP kok. Masih ada yang level 83. 84. 84. Udah naik. Ya, kenceng ya, Ril ya. Party kita lengkap jobnya. Betul. Iya, plus 60%. Coba hitungin, Ril, XP per menitnya, Ril. Buset. Kemarin gue hitung soalnya pas gue AC, WS sama IC itu 33.000 per menit. Dan Iron Man dengan PD-nya di spot kita.
Iya, dia ngelindes aku. Bercanda. Kalau udah ada IC gini kabur gua. Gua auto all monster, real. Gak usah. Gua timpa yang lain aja. Nah itu juga kenceng gak sih yang apa? Yang zombinya pakai baju narapidana itu loh. Oh, zombie prisoner. Iya, lumayan. Ah, iya. Balance. Oh, itu balance. Ya, cuma Pak, cuma rapat mereka. Iya, rapat bener. Aku dulu sempet grinding di sana soalnya. Sebenarnya enak di situ tuh, cuma karena orang-orang ngejar job, jadi nyarinya yang job lebih gede. Mari semua dansa denganku, tetap aku dan hanyutkanku. Nggak puas, ayo puas. Nggak, licutang. Licutang. Cucang li. Cucang culi. Itu kak. Arada. Arara. Ada yang main open tuh. Oh ya, benar. Bukan lagi anjing. Itu. Udah 2-1. Do you feel the love? Siapa follow siapa? Oh, follow kamu dia ada banner nggak sih? Double bentar lihat dulu. Per menitnya kita dapat 36.871. Anjay. Naik berapa? Naik 3.671. Banyak cok naik. Depan gue bosnya bu. Duh. Tidak ada orang. Waduh, salah tuh, cuk. Oh. Salah asli. Wah. Wah, tusun aku, pasti tusun yakin. Kenapa? Enggak. Ah. Ada salah tuh, cuk, tolong. Tau boy. Mata tuh gua asli. Udah gak bisa terbendung ini. Gak bisa. Paling gak tusun-tusun parah lah kalau bisa. Tuh. Tiduk. Tiduk. Cacat ini tuh. Fix cacat. Ayo. Jangan lupa di share grup ya keluarga guys ya guys ya. Di like ya guys ya. Ayo. Iyo susang temenan, campur tangan ini asli dilut, ngapasih ya gue asu kok. Itu cok aku ambil kepiting.
itu bosan ini makan kepiting. Iya, tapi ngaji sih, dari kayak sama mantep mantep itu. Ya benar. Aku yang ketagihan kok nak makan kepiting. Tapi jarang loh, wong gelem telaten mangan kepiting ngono. Aku. Ya, aku suan. Sampai kaki kakinya tak buka bukain. Iya betul. Ah justru kan di kaki semua apa bagusnya. Nah. Betul. Sampai di seruput perut gitu. Jos. Oh, tapi gue tim kolesterol sih, kalau gue lebih suka kepalanya pada kaki. Kepala, rumah maksudnya rumahnya itu. Yang ini cangkang. Ya, otaknya itu. Cangkangnya itu kan? Ya itu enak sih, itu juga favorit itu. Paling favorit tuh kalau aku kaki sama cangkang. Capit, oh, capit. Terlalu suka capit. Oh, aku sukanya capit. Aku suka capit sih. Aku kaki sama cangkang. Oh, dapet lagi sama nih. Sebutan dong kalau sama. Iya bener juga. Sulit boy. Sebutan lagi. Kamu gak suka kepiting, Nes? Suka tapi aku males ngopekin. Kan. Manja. Kan? Aku gak suka. Kenapa? Ini lagi. Gak ada nanya. Nanya nanya. Ya udah, nampak. Aril cu. Makan ayam aja. Keterlaluan Aril. Mas Ben kalau nggak suka berarti gimana Mas Ben? Ceweknya juga nggak suka. Nggak tahu. Nggak pernah makan. Kenapa? Gue harus ngerasakan Ben. Serunya makan kepiting. Nggak mau ribet. Ih. Nah, sama, ya. Tapi aku mau Ben. Kepiting udang kalau nggak ada yang ngopekin aku nggak makan. Mereka nggak tahu kok achievement okay. Setelah kita berusaha ngebuka-bukanya. Nggak. Ribet. Betul. Dibilangin orang muda ngetek. Report sih. Iya. Ngeyel dia boy. Ngeyel boy. Coba Nes. Kepiting bakar kecap. Apa? Kepiting bakar kecap. Kepiting bakar. Oh iya. Gua pernah coba itu. Di mana ya? Enak iya. Kepiting bakar betul. Saya untung udah makan. Kalau enggak tadi ambil seafood bunderan. Aduh bahaya boy. Jadi suka ngiler-ngiler sendiri gitu. Jadi mukbang nanti nih streamnya. Benar. Bang muk. Tuh. Bang singkatan dari apa? Gak tau. Mukbang. Makan buka-bukaan. Nih. Makan sambil gak pakai baju boy. Ini natur nggak bisa sih, es nggak ada damage-nya. Siapa yang nge-damage? Emang dari racun damage-nya? Oh, berarti racunnya masih nyala. Iya, kalau nggak gitu ya nggak ada damage. Pantes aku kayak susah. Mia? Sakit banget damage-nya. Nggak ngangkat Mia-nya. Nggak rasanya Mia-nya. Harus dari racun, racunnya 4. Iya, racun venom 4, bener-bener. Kalau kamu nggak mati-mati, susah, kena racun terus musuhnya. Bener-bener. Pensiun bener. Langsung mereka. Aninta lah sama mereka. Langsung, gak pakai lama. Antara aku sama mereka sih yang pensiun ini. Betul, itu maksudku. Bukan so bisa. Terima kasih. Ayah rata kucuk lawan Jawa ini. Kan cilok cuk ini ku. Oh mati cuk. Sulit. Cuk birunya udah 7 cuk si Jawa anjing ini. Grinding. Kapan? Kapan ntar lo ngetek gue ya. Gak karu-karuan cuk hidupnya orang ini. Belum sih. Berantakan loh. Enggak, ini Rio-nya ngapain?
Ngabisin Odin. Odin udah 9800. Mati boy. Aku follow Ryu bentar sampai dapat kartu. Item satu ini. Ikut. Jadi boy, pengen dia boy. Pengen lah. Ada orang nggak mau kartu? Nggak ada. Aneh kamu pi pi. Gawat ini, gawat, gawat ini bencana boy. Bencana tingkat 1 ini. Bencana tingkat 1. Asli. Gak bohong. Tuh sisa 40 lagi mati. Mati gawat 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 gawat. Keburu gak ya? Anjir lo tau kau ini. Apa siapa yang mantannya Giselle? Gading. Oh Gading. Bukan pacarnya. Main basket. Iya Eugene ya. Yang 19 detik. Ujin ya. Emang kenapa? Itu PDKT lagi dekat sama teman gua, Cok. Umurnya 97 atau 98? 97 kayak. Anjir, udah kayak sama om dia. Emang dia umurnya berapa? Ujin itu. Ya, 30-an kali ya. 35. Oh, sama aja. 35, 25 ya om-om sih. Serem boy. Gitu boy. Apa? Mungkin dia. Iya, teman gue ini duitnya banyak banget sih emang. Tapi juga om-om. Siapa? Yang duitnya banyak yang mana? Ceweknya. Teman gue cewek ini. Cowoknya ganteng masalahnya kan? Gak tau ya. Gue sulit anjir mau ngomong cowok ganteng. Iya sama. Bingung ganteng tuh diukurnya dari mana. Sulit sih. Tergantung selera. Relatif. Kalau jelek mutlakan ada damage. Jelek mutlak. Tura. Oke. Ganteng relatif. Jelek mutlak. Iya. Iya. Lar. Sulit menatur. AFK dulu guys. Oke. Okay. Oke. Good, menghabiskan lagi. Lu lihat sinergi gua, gak jelas. Asli gak jelas. Gua cuman bisa berharap beberapa orang tusun duluan sebelum gua. Pikiran jelek boy. Gak ada jalan lain ini dulu. Gua party sama IC langsung drop cut boy. Oke gak sih? Gua pun dulu enggak sih. Fix gua mau jadi. Gua mau ganti jadi patur dah. Nesanya boy. Ini lo kalau udah dapet drop lo kontrak sampai 3 tahun front. Enggak boy sampai seumur hidup enggak sih sekalian aja. Iya, tapi training doang. Beli. Agak aneh. Gua mau lihat. Stop dulu ah. Kita start aja, anjing. Ini 57.000. Bisa sih, J. Oh bentar, gua harus ngetek tomat. Masalah ada kemauan sih bisa sih. Bisa sih. Menarik. Ya, bisa. Gura. Teori tidur bangun drop card. Aku iri, aku gak bisa tidur. Parah si Serun. Aduh, tusun aku kayaknya, boy. Enggak, ini mati duluan ini.
Bentar. Aku udah mati juga ini. Oh, belum, belum, belum. Loh, kok reconnect gua? Untung ada yang mati nice. Lagi. Udah lah, aman. Masih minus kita juga, anjir. Iya, paling nggak banyak lah. Apa lah. It's okay lah. Baiklah. Oh, harus gimana ini? Ini dua nanti masuk. Ya ini lah terpaksa. Waduh Mecha cuk, ya kalah gua lawan Mecha. Wah rata kudahan. Curang dia pakai ini apaan sih? Kayak ada ungu-ungu gitu di tengah-tengahnya anjir. Mending boy. OS, OS. Hah? Ya? Entar. Kenapa? OS masih ingat tomat, masih ingat tomat kan, Bu? Tomat sih enggak. Yang car-nya ditabrak orang di Refining Horn, Bu. Car-nya ditabrak orang. Terus di Refining sama orang. Loh, kok bisa? Enggak tahu. Bentar. Anjing, serem banget bercandaannya. Eh apa? Tabrak ID-nya ditabrak terus di refining. ID siapa? Temannya Seron. Oh. Aneh. Ngeri di boy, bercandanya. Lalu di boy. Paling ada yang tahu passwordnya mungkin selain itu. Oh iya, bercanda anak-anak gitu. Akhir toh. Soalnya kalau hacker udah pasti langsung hilang lah ID-nya. Ngapain susah-susah nge-refine doang anjing? Iya. Kenakan yang punya ID kalau jadi. Loh. Aduh, kalau gitu sengaja dihancurin. Tapi bisa dilacak sih untuk IP-nya itu. Iya. Last login-nya di mana? Oke, gua dapat capacity. Bisa bertahan ya gue ya sampai di nomor 5. Aku nggak jadi. Kalau aku buka satu slot lagi, naturku baru nyala. Magic effect dan prekes waktu saya bertahan. Karena tadi saya sudah sama. Oh ya sih, boy. Ya, bak. Oh iya, Bu. Temen dia mau mati sama ungu-ungu ini. Anjir. Kenapa? Gimana Ron, temen lo itu Ron? Kata si Pers ada gas tapi... Nah, ini PR-nya boy. Dia nggak ngecek ada gas atau enggak kan? Namanya ada gasnya. Selesai. Ada gas login, boy? Selesai. Ada gas? Ada gas katanya. Udah. Enggak selesai sih. Kalau ada gas sih selesai udah pasti. Susah. Tomat beli ID siapa? 1%. 1%? Hah? Tapi kayaknya enggak mungkin lah 1% itu. Ngehack. Mungkin orang-orang sebelumnya kan. Ah, itu enggak tahu. Bentar, gua DC tiba-tiba boy, gua lagi seru-seru baca chat dia. Panik gak lo? Tiba-tiba terus ID lu, dilihat refine-nya ada 3 semua. Oh iya, betul.
bos enggak masalah, saya masih 4. Bos cuma satu ya. Enggak tahunya dijual ke Sandris. Dismantle enggak sih? Gua enggak ada dominance ice. Oh, itu sih. Enggak lah. Yuk, Achilles. Next. Yuk. Gua juga blunder itu tadi. Beneran gua jadi patro boy, kalau gitu boy. Jadi pastur. Gua yakin sih lu jadi kayak panda nangis lu langsung. Nah, enggak sih, enggak gitu. Segitunya lah, enggak segitunya sih, boy. Hampir lah ya. Ntar gua kan ada ini, ada apanya. Ada login itunya kan, login motifnya. Gua bisa tahu. Kalau enggak pop-up ya berarti enggak ada yang login. Data dapat Aklus. Inside. Saya harus lanjutin lagi. Apa kali ya? Aneh. Tapi pastiin dulu si Ron itu si orang-orang sepersen atau hanya yang belum dibales. Mungkin kuliah dulu lah. Temen-temennya lagi. Oh, nentil. Mana make clear dulu. Larin. Tadi gua ingetin dia kan, Mat, ada esport, tiba-tiba dikasih gini ya boy. Dikasih apa? Dikasih ini kabar. Hortuk Celestial Ball 20k tuh biji anjir. Mati, gua balesin chatnya dia, enggak naruh monster vial gua kenapa? Asu lah. Gara-gara tomat. Gara-gara tomat. Mati boy, gua boy. Jalanin boy, tomat boy. Kayaknya sih iya, Ron. Ya itu punya vial. Gigi. Tiba-tiba 300 saja. Iya. Dia gabut. Eh, gayaan dia VWS, padahal dia belum 12 rata. Masih 54.000. Ngeri. Apa itu? Astot. Oh. Astot. Ntar 54 sama dia. Ngeri. Kayaknya itu salah ketik. Enggak, sekarang di boost jadi 300 kan sama orang. Ya, enggak tahu ujung-ujungnya 300 kak. 300 ke 400 kak itu. Tapi kalau kayak gitu sih, dan sebenarnya dia pasang 400 juga enggak laku, jadi laku. Iya, sebenarnya itu marketing enggak. Dan banyak yang bid ya. Nah ini si support tie. Support tie. Orang-orang yang pada nunggu asot di harga 300 kak sebenarnya. 300 kak banyak yang bid sih pasti. Pasti banyak. Untung malah hilang, gak balas lagi, gak tenang ya. Tidur. Nangis kali. Yang ditampainya jadi atau enggak, Ron? Ah, nih, dia cek gua. Gimana? Sini aja, cek sini. Dia cerita, kronologi. Iya. Soalnya, ada anak Revenant waktu itu. Sama kayak Kenny.
ilegal 7 juta gue lunasin. Ya. Balik bayar 7 juta akhirnya. Hampir mirip-mirip kayak gitu, jadi gak tahu siapa yang lobby. Siapa yang ini gitu. Ini udah pasti gak di Westar tuh. Yoi. Di Westar. Salah dia, 100% gak di Westar. Legal boy. Pas hanya respon. Di Westar tempat tetap terpercaya. Iya Niko, di live stream, di live streamingku ada slot kosong Niko. Aneh bener lu. Gimana ceritanya? Mat, mat. Aduh mat. Pusing gua. Apa? Kok lu enggak pernah top up di siapa gitu enggak? Minggu kemarin baru top up. Di? Tapi di lapak gaming. Nah, kan logonya dia Gesto Factor Authenticator ya. Jadi dia enggak, jadi abis dia login udah aku hapus device. Enggak aku hapus device. Kalau apa namanya lapak enggak lah, dia kecil juga kan. Kemungkinan kecil. Lapak. Apa ya? Bangun-bangun udah di payon 4 refine turun anjing. Banyak yang turun. Senjata turun. Jadi 7 dong. Tuh harus ini jadi sih, kamu lapor CS nanti di ban 3 hari apa 1 minggu gitu kan. Ngelacak artinya. Ada yang pernah kena afterglow, Alda. Tuh dulu kan kena gitu, di hackback gitu kan. Malah dia sampai gak bisa login kapan hari itu. Oh iya. Nah, habis itu sama dia diiniin, apa, dilaporin ke ini apa, ke CS-nya. Akhirnya ya bisa. Yang diminta apa aja sama CS? Jadi nanti itu CS itu pasti minta data lengkap kan, data lengkap loginmu. Habis itu kronologinya gimana? Terus dia pasti tanya, ini kamu ID beli ya gitu. Nah kalau Alda ngaku bilang beli, aslinya kan emang nggak boleh kan? Kan nggak disarankan untuk beli akun. Beli akun ya? RMT kan nggak boleh. Jadi dia ngomong kayak gitu ya, minta tolong dibantu gitu kan. Kamu nanti kayak ngirim bukti apa ya, kayak bukti pembayaran lah kalau nggak salah. Invoice biasanya invoice. Invoice top up. Betul. Invoice apa? Top up. First sama last biasanya sih. Kalau biasanya yang first 3. Ya yang biasanya 3. Invoice top up minta ke siapa? Tapi 1%-nya udah dihubungin belum? Udah. Apa kata dia? Dia bilang, kok bisa gitu? Kamu share ID sama siapa? Gue bilang, gak ada share sama siapa-siapa. Dia bilang, yang jelas aku udah gak bisa login tuh akun. Udah gak ada akses lagi, memang itu ID. Coba tanya ke CS-nya, coba cek IP mana yang login sana. Terus gue bilang, coba lo cek IP-nya, buat apa? Dia bilang, ya buat tahu dari kota mana yang masuk. Bener sih, dia maksudnya mah biar ngilangin kecurigaan bisa sih 1%. Kecurigaannya mah. Tapi gak mungkin sih kayaknya. Iya, 1% enggak lah. Beda orangnya, lempeng ya sih. Takutnya itu sebelumnya 1%, tapi aku pegang 1% nggak pernah. Aman ya. Makanya. Coba aku tanya si newbie dulu bentar. Tanya aja. Tapi ID-nya Gascon atau enggak? Katanya iya, ternyata pas gue udah lakuin pembayaran. Lalu cek dulu awal-awal, aku tanya lengkap Gascon tuh. Dihilangin kan? Kalau Gascon sekarang? Bisa. Dipindah sih. Dipindah. Ya. Ya kayak itu nanti kenapa? Dengan dulu bikin car baru. Bikin baru. Kemarin kan bongkung gitu. Bikin akun baru, bikin car kecil, nanti dipindah ke situ biasanya. Betul. Jadi keberapa sekarang IP-nya? 7. Dari 8 kan? Satu lah, masih turun 1. Pedes cok, turun 1 cok. Turun berapa anjing ini? Dari 45.000 turun jadi 39.000. Pedes cok, 1/78 itu cok. Jatah loh senyatanya, beri. Aneh. Jatah pula yang di tempat dia. Di hati itu sumpah. Harusnya top-up-nya di hati sih. Kristal gua dia, kristal gua dihabisin. Gak beres. Aduh,
gua ada Aston. Pusing boy. Pasti pusing lah itu. Anjing dari kapan itu ya? Ada yang bisa tolong bantu ini dulu gak sih? Apa tuh? Buat gua mau interview kerja soalnya bentar lagi. Enggak apa tuh. Ini sih Yohanes pertanyaan aku. Kalau kontaknya si newbie enggak ada aku kontaknya. Newbie siapa yang pegang ya dulu ya? Oh, Vince. Oh iya, Vince. Enggak, Vince. Emang akun sebelumnya punya newbie? Bukan, Vince. Iya, kenal lama newbie. Penjeling baru, baru ada aja boy. Berarti email sama itu udah aman, bukan dari email. Eh, abis RG ada yang mau ambil nggak BTW? Si Peti. Kau harus bisa tolongin nggak kok? Abis RG nanti kok. Boleh. Oke. Masih belum hampir kok. Anjing, belinya ada waktu dekonya langsung dibeli. Totalan iya. Gitu anjing. Mahal, boy. Ini orang niat jahat pasti kayak gitu loh. Iya. Gak keluar loh Warrior Kunes. Hancur lah. Rontok. Main apa sih? Kok nyari 9? Ya enggak sih sebenarnya. Gak cari 9. Cuman kok juga gak keluar? Oh, tapi gak ada yang nabrak anjir. Ini bencana ini. Kayaknya setelah aku analisa tetap Mecha Era sama Swords. Eh salah, sama Archer yang OP deh. Oh ya emang Era. Oh, ini ada yang ngamping. Pun semua tuh, cok. Rata gue anjir. Rontok. Dah, rusun gua. Boy. Hampir shotnya. Gua lo gak dapet Freya satu biji pun. Temen Freya kah? Maybe. Gak lihat aku. Harganya aslinya banner. Tomat masih di Discord ya? Masih. Ah, lu langsung PM CS aja bro. Ini yang CS dari in game itu kan? Ini udah gua, ini cuma ada satu waiting list. Tunggu aja. Emang gitu sih, emang gitu kalau CS. Ada kayak ini. CS online soalnya. Kalau CS online pasti waiting list. Oh yang turunnya nempa lagi anjing. Masih diberi kesempatan satu putaran, Bung. Itu loh, kok Commander lu tau gak kok yang bisa summon biji-biji meledak itu? Biji-biji meledak apa? Ria. Itu kurang ajar banget. Iya, Ria. Enak itu emang. Ya, apa? Hero lu mati. Baik, kemarin biji. Melakukan kebodohan. Gua pikir gua udah punya Ria, kok gua bisa pakai ya kan? Ternyata trial, cok. Gua bisa pakai karena di custom, anjing. Gua terlancur beliin BP-nya, beli bus, kucing, asu. Lulululu. Beli lagi, keluar lagi poin. Cok, cacat.
Aduh, gak bisa ngomong anjing. Emang suka gitu sih kok kalau orang udah terlena. Terlena iya, boy. Terlalu semangat kan. Sama kayak orang yang menang lotre gitu kan. Nah, dia enggak siap dapat duit gede. Kalah ini boy, asli kalah gua. DF kamu di mana DF? Mati boy, boy. Udah enggak ada yang mukul, cok. Harganya hampir soalnya. Harga aja dibuat lagi. Mata gua Nes, Nes. Aku masih full lagi. Saya bintang 1, cok. Mati aja. Aduh, turun lagi rengku. Ya? Kau David lagi encan gua tabrak, cok. Terus apa kata kau David? Tapi belum selesai. Ini kalau 15. Okay. Ini kalau misalkan ditanya beli ID, gue bilang beli. Kalau kemarin sih si itu bilang beli. Bilang dia beli. Apa-apa jawab aja. Ya jujur aja. Terus nanti kalau dia minta invoice atau segala macam. Minta invoice. Invoice terakhirmu sama invoice yang dari harga 1% dari 1%. Apa? Yang dari 1% kan pas dia pasti top up kan. Coba tanyain aja, ada nggak dia? Nah, tanyain dia top up kemana? Westor kayaknya. Di gua, nggak pernah top up aja kayaknya di gua, 1%. Ini bencana boy. Biasanya kalau ke KWS tuh ada invoice nggak sih kok? Ada, tapi kalau misal via login gua enggak bisa kasih, boy. Ketahuan dong. Iya. Kalau misal razer gua bisa kasih. Kode kan razer kan ada kayak kodenya itu kan. Kayak faktur nomor fakturnya. Iya, betul. Biasanya kalau razer kan nyangkut. Ada yang nyangkut, kadang kan customer takut kan yang enggak pernah nyangkut. Gua kasih kode nomor faktur. Ini buktinya. Cek aja di ROX-nya pasti ada. Karena gua legal kan. Nah, kalau login gua legal, tapi kalau gua SS-in kelihatan angkanya. Makanya aslinya ya. Iya. Makanya gua enggak bisa kasih. Login tapi pasti enggak ada yang kasih. Kena kasus gini. Ada dapur ya, boy. Apa? Iya, kalau kena kasus gini gimana? Kena kasus gini tetap enggak kasih. Enggak bisa. Gua enggak mungkin kasih. Itu kan bukan ini kan, bukan kesalahan dari gua kan. Tapi harus nimpa pakai manager lagi. Kecuali misal, Tomat pernah top up di gua nih tanggal 3 misal ya kan. Pernah top up di gua nih tanggal 3 jam 10 misal. Terus bulan depan atau berapa hari kemudian atau berapa minggu dia misal kena refund, ngerti kan? Di ban. Alasan refund, kena refund atau illegal top up. Nah si Tomat komplain ke aku. Nah, ini dicek kan, dia tanya ke CS kapan tanggalnya, kan pasti dikasih tanggal 3 jam 10, nah itu baru gua kasih kayak gitu. Oh, dapet lagi kok. Itu beda cerita, tapi kalau misal kayak apa namanya di hackback atau apa kan bukan kesalahan dari top up-an gua kan. Kayak gitu. Bener nih. Minta di top up-an manapun nggak mungkin dikasih kalau fakturnya login. Nggak pernah ada yang ngasih sih, lebih tepatnya. Kasih dapur itu kan? Kalau razer masih bisa, nomor fakturnya doang gitu. Enggak itu Bi, nanya ke CS enggak dikasih tahu top up kapan. Bilangin ke OS, Mas Gusta enggak dikasih top up-nya kapan. Oh enggak itu beda, ini kayak di hack gitu loh, Pi. Bukan legal. Eh,
kayak ada orang login pakai gue. Jadi pengen tahu gue dari mana. Raja coba CS-nya nanya apa. Tidur bos, oke. Dua-duanya tidur bos. Sakit cok Ines cok. Bangun. Kita 6 anjir. Sama tak. Swordsman ku gak jadi tapi. Apa-apa yang penting nanti kita tahan. Oh ini. Itu. Tapi kayaknya ada yang main link juga deh. Ini. Ya. Oh, ya. Kata KLS kan dituduh sama penyelamatan. Oh, oh, ambil apa, woi? Oh iya iya, emang ini kasus yang sekarang enggak, ini kasus yang sekarang bukan tapak ilegal. Cara diloginin orang, cara beli diloginin orang di tempat. Kalau naik mah nggak apa-apa deh. Iya turun terusnya, panahnya, iPhone-nya. Nah pengen tahu. Ini tuh login siapa gitu loh. Kalau sama juga enggak masalah. Kalau sama ya, juga enggak masalah. Kira-kira turun aja. Cuma kan pas lihat exchange tiba-tiba kristal habis kan kaget ya. Asuk. Iya sih benar. Wah, apa jangan-jangan ada yang nge-hack lapak gaming? Enggak mungkin kalau rata sih dulu. Enggak gitu sih. Iya sih, kemungkinan lapa kecil banget. Lapak itu meskipun dia masih baru tapi gede anjir. Ya, berani dia. Kalau bakul gede gitu mau ngehack atau ngerifan hitungan maksudnya ratusan juta aja males anjir, ngapain? Omsetnya mereka lebih gede kok. Betul. Omsetnya mereka sebulan bisa masuk M. Nanti ya. Bukan. Ada yang lagi. Banggit ya guys. Bang. Gak bisa kalah aku sama linknya. Iyalah link kita 3 Nes, berharap apa? Gak bisa dia terbang. Ih, menang boy. Ayo Koko Fadli. Oh, syarat beku. Enak ini. Oh, ini. Ini kawat. Kita 3 juga tuh, ayo busanya. Lu lihat hero nya dia lo, simple banget. Cuma pasang berapa itu? 6 anjir. Susah tapi. Dia masukin 3. Halo. 3 Gatot Kaca. Kenapa Bi? Viewer mu ada ngomong apa tadi? Enggak siap Bi. Soal apa? Top up ilegal. Kenapa? Kalau top up ilegal gak ditanya, gak ditanya kapan gitu loh top upnya. Oh iya betul. Tinggal tanya kapan. Blablabla. Nanya ke CS gak dikasih tahu top up kapan. Ini kayak gitu. Terus nanya ke CS dikasih tahu kapan. Tapi Mas bisa nggak dikasih tahu. Oke. Lu tahu-tahu oke. Woi. Gua nggak paham. Gua juga mau dengerin. Manjur, udah gua tuh disitu sama anak-anak kare. Sambil belajar, boy. Soalnya. Gua meskipun bakul gini ya, tapi kayak tiap bakul itu pasti kalau ada kejadian apa itu saling tanya-tanyaan, ngerti kan?
pengen tahu soalnya yang kayak main ilegal-ilegal itu mereka sekarang kayak gimana sih, ngerti kan? Iya. Dulu itu di awal top up-an itu ya, lu refund itu game itu enggak sadar kalau kena refund. Game-game itu enggak sadar awalnya. Nah, terus makin lama makin kesini di-ban kan? Iya. Nah, di-ban. Habis itu ada ilegal-ilegal lain yang kayak macem, ada yang mereka main refund, ada yang mereka itu ngebobol kartu kreditnya orang, pakai buat belanja, macem-macem. Nyolong kan, itu nyolong kartu kredit. Iya, carding. Carding, betul. Macem-macem. Ada yang dulu itu sama kayak lu misal carding ya, apa refund ya. Refund itu dulu lu jenjang agak lama, misal hari ini payment. Lu jenjang agak lama baru lu refund bisa. Nah sekarang beberapa kartu kredit gak bisa, kayak lu buat refund itu cuman dikasih jatah cuman kayak selang berapa hari itu. Kalau udah lewat dari berapa hari itu gak bisa. Yaudah lu udah gak bisa refund. Ada yang cuman sehari, 1x24 jam. Okay. Udah gak bisa refund. Itu ada macem-macem sih. Berbeda ya, tiap game sih itu ya? Bukan, ya gamenya terus gua juga gak tahu orang-orang karting itu ada aja caranya. Iya sih bener sih. Dulu itu malah sempet ya, gua tahu itu ada yang pakai program. Ini hacker ya, tapi dia hacker. Hacker. Lu nge-hack gamenya itu tetap bayar. Top up itu tetap bayar. Lu top up $1 bayar $1. Tapi lu dapetnya yang $100 anjing gak? Oke. Beda nominal. Iya, jadi lu beli $100 tapi bayarnya cuma yang $1. Iya, tahu. Ayo lanjut. Terus jadi gamenya itu kan taunya intinya lu ada pembelian, tapi kan ada pembayaran masuk kan? Betul. Game dulu itu jarang ngecek apakah nominal yang dibeli itu sesuai dengan pembayarannya. Itu dulu gamenya namanya Crasher, gua masih inget. Satu pack itu ya $100 itu cuma dijual berapa? 350k. $100 itu 350.000. Gua masih inget itu. Soalnya dulu gua belum jualan saldo, gua ikut kena anjing emang. Asik, gua juga dapet card. Bentar, aku beli Ria dulu. Iya. Apa tuh kartu apa tuh? Zombie Prisoner. Zombie Prisoner. Terima kasih. Inson dapat Fluffy Bracelet, Aceh dapat Tome. Oke. Gua ngalik ya. Tapi kenceng kok kartu di sana. Skillnya apa sih yang pertama? Dia kalau ada aku bisa itu, copy ya. Hero mu yang ada ini ada apa blessingnya? Bisa lu copy. Wah sepi banget macet banget harus merger. Berarti okay. Yang paling bagus skill yang pertama 2 atau 3? 1 sama 3. Oke. Invites. Oke. Ini mahal banget. Gas. Kartu keempat. Gas ya gas. Aduh kalau kayak gini sih jadi pengen gacha card biru. Gas. Tadi pagi gua gacha dapat marionet. Gas. Aduh hobi now kali ya kita ya. Gas. Marinnya tuh yang ini ya, yang 3 masih siang udah minggu. Iya. Juga kali. Ngapa. Tapi mendung sih Serpong, jadi kayak udah malam gitu. Nggak gas. Aman. Tempat gua kok panas. Wah daerah Ayon tuh panas emang guys. Aduh gua nggak milih gara-gara ngobrol sama Ariel, anjim. Kenapa? Dunia lu malah tadi nggak taruh karakter gara-gara balas chatnya tomat anjir. Pilih aku gak ambil. Enggak, lagi main Magic Chess kan. Match pertama kan lawan monster itu loh. Gue balesin chat tuh gak ada monster. Let's go, we yang lainnya mukulin monster, gue mati langsung anjing. Gue set gacha dulu ya guys. Gas, mana. Obenau atau? Obenau gak tuh. Gue udah gacha, dapatnya Ninetail. Ini Nile Tail. Gak apa-apa. Kalau dikasih berkah sama Ichi Boy sama Ines, harus bersyukur. WS dan Ichi Blessing. Mana ada itu hoki aja anjir.
Iya, semenit kita dapat 36.000. Kenceng banget, boy. Pakai bonem banceng itu. Iya, tanggal 30 mah terkejar gua. Itu boleh banget tuh ya. Lu jobnya tuh berapa bang? 61. Keburu harusnya sih. Iya, kalau ini, kalau full grinding. Siap. Jadi ini terus aja tiap kali grinding kita. Iya. Go. Jamnya kan nyap sama juga kan, kita pagi udah beres daily semua siang. Iya. Terus full grinding paling bisa bentar waktu jam 8 kan. Event-event malam lanjut lagi. Disentuh-sentuh dulu. Biar dapat blessing-nya OB now. Malam belum. Ayo. Belum, baru satu. Gua belum sama sekali nih. Gua masih nunduk boy kalau KVM. Teori. Oh, enggak sih. Iya. 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 Awalnya ini tuh ya. Iya, udah ada. Itu mesin atasnya itu ditol-tol dulu harusnya tadi. Tidak dapat. Ini udah dapat semua. Dismantle, kan bisa sekali gacha lagi kalau dismantle dulu. Anjing, itu Kisaki, Kisaki tololnya kamu ngapain keluarin semua hero, cok, cok, jadi di atasnya Batosa ya, bu. Wah, nampak banyak. Gak bisa gacha sekali, gak bisa. Beli. Usain orang. Desert was, apa, desert off-nya dismantle gak sih? Pasang lah. Lah, sayang. Nyari kartu sekarang susah yang bawa-bawa gitu kan? Betul. Iya sih. Tapi ada beberapa yang murah. Beneran beli coy dia? Jenam. Murah. Oke. Karena gua ada ini beli. Wah, murah banget. Wah, gila boy. Hati-hati. Hati-hati. Teori muter-muter mengulur waktu dulu. Oh, gue menang mulu ya. Mantap. Sombong banget. Fadli mencari. Iya. Gak mau main bareng kita, Es? Tentu aja, gak mau dong. Wah, parah sih. Jalur ini gak sih? Jalur samping gak sih? Seringnya. Sabar dong, gue kan terus solo karir dulu coy. Solo karir ya guys. Kalau mainan kalian nggak naik gue yang ada. Bagus orangnya ini sangat ambisius. Bukan orangnya sadar diri. Sadar diri. Tapi kalau gue jadi Fadi sih memang gue gitu juga. Nah, kan. Demi bisa main bareng kan. Gua push rank demi ini. Ci, ada yang jauh, Ci. Apa? Nih, 250.000 nih. Lumayan nih buat bantu lo trade, Zeni trade. Apa? Aquatic core. Gedean ini. Gedean Dusty Crystal. Dusty Crystal. Itu pasti bukan rata kanan lah. Gak kepake nih gua. Kadepir. Anjir. Orang lagi bahas apa dia bahas KD cok. Parah gak sih? Parah gak sih? Dahlah. Moment of truth. Okay. Masalahnya real dirimu guys. Dia harus ditol-tol. Sejak berapa bulan yang lalu itu. Tiap bulan ya? Makanya. Nah kan? Dapet golem. Yeah. Lalu yang dipuja-puja boy disuruh gedein SPD sih itu, dikasih banyak kartu SPD. Kartu yang dipuja-puja boy ini boy. Tapi gua aja baru ada ya. Oke lah ya, 3 kali gacha 2 kali deposit. Oke, konten hari ini udah selesai.
Kapan gacha mini lagi, Ril? Kayak nanti langsung MVP deh. Kayaknya kalau gacha gak usah live ya, Ril. Bahaya. Iya, jir. Kayak gue diem-diem gitu ya. Kayak mas Ril, kalau misalnya... mendoakan yang baik-baik. Curse longbow nempak. Apa? Kalau dapat curse longbow nempak ulang dong. Enggak masalah. Menit itu lu ngelag banget ini. Enggak tahu. Kenapa apa ya? Ada Angelic Axis Boy selalu ngelag. Sekarang kemarin aman anjir. Itu gua harus nge-start PC dulu. Lu mau suruh gua beat Astot sih anjing. Ya, ya gua tadi mau suruh beat Astot. Iya, supaya gua dapat kabar buruk. Gua telat ngeliatnya. Aneh banget kalau sekarang udah 300.000 itu. Wah, jangan-jangan gua cek ini, gua cek WA kan. Oh, lagi rame boy pembicaraan Astot. Kalau gitu enjemen gua ikut nge-beat boy. Kan? Biar ada namanya. Kenapa? Darahnya? Ya udahlah, Bromat anggap aja buang inilah, buang sial lah. Ya yang penting ini akun kagak bisa tabrak-tabrak aja dah. Pusing gua. Itu dulu aja yang jadi fokus sekarang. Ya pusing juga kita. Iya, Dli. Gimana? Ya sama kayak gua kemarin lah kan, pusing. Gak ada yang jadi. Pecah dia, turun iya. Untungnya di refund bukan yang emas anjing. Panik gua. Hebatnya orang Indonesia lagi kena musibah aja ada untungnya. Sebelum lo lock off, lo simpen dulu item lo semua di kafe. Jadi pas dia mau ngadak lagi, kaget dia, kok hilang gue? Terus dia kritiknya gimana? Iya. Pakai Injuan boy. Jadi gue cek dia, dia pun kaget kan. Wah, kira boy itu lah enggak boy. Oh, main sing si William. Eh, ini warrior disembilanin biar apa sih? Wah, gila boy, warrior 9 gila boy. Tanya William. Ini blessing gue, warrior semua, caca. Astag, budget, budget. Meeting, late meeting. Mual banget ya, apa ya? Gila, 4 orang boy yang main archer. Ini kata gue mau bi, arrow-nya close dulu. Bentar. Buka ulang. Restart emulator kali ya, bentar lagi ini. Apa gabon, simulator gue anjir. Tapi gue percaya ini sih Ron, sehari drop 3 card sih. Gue gak berharap sih. Yang penting gue dapat tumpangan XP, udah seneng banget gue boy. Masalah pernah gue gitu anjir. Oh, gue liat Lera boy lewat seharian grinding di Marionette gak dapet. Gua pindah ke welding dapat terus ke mana lagi yang di Mjolnir itu dapat lagi. Gua spetetit marionette sama goblin enggak pernah drop sama sekali. Ini sekarang aja gua pakai kartu Sasquatch sama ini, Marker. Say. Tapi say ini gua pas tadi login, gua udah di party loh. Gua udah di party, tapi partinya password. Terus tuh orang tahu password partinya. Siapa? Awal dari party ke di party. Nah, kan si Bibel, kan gua bilang
kok gue bisa masuk party? Terus dia bilang, lah itu join sendiri, dikira gue itu kan. Terus gue bilang, enggak, gue baru bangun, gue baru online nih. Apa di invite, kalau di party pun kalau misalnya orang nge-invite lu pasti bisa masuk? Bisa masuk. Kalau itu bisa. Kalau di passwordin bisa masuk atau di invite? Kalau di invite, misalnya kayak gini, di dalam passwordin PT-nya kan, dia invite lu pas lu login kan. Nah, kalau lu ACC, langsung masuk tanpa password. Nggak tahu deh. Si Cavan bilang, tapi PT-nya lagi pakai password. Kalau di invite bisa. Tau gue, kalau di invite bisa. Kalau di invite kan bisa. Berarti tersangkanya ada kemungkinan anak Lexi juga. Kalau emang statementnya gitu. Gak mungkin sih. Kan gak ada yang tahu passwordnya si Tomat. Nah itu dia. Padri kemana? Kok? Ini sih, cairin. Pasti cairin, kok Erik? Apa nih? Belum ada banner lagi kan ya? Gak liat. Amanra. Menarik. Followin gak sih? Aku meeting bentar. Oke. Okay. OES atau Fadli, tolong dong, Edgah, Abisal. Bentar, gua ngecek. Detailnya di Munak, nggak tahu lagi ngapain. Gardening. Lancing. Oh iya, bisa gardening, bisa lancing. Belum tim 2 sih. Lancing berarti. Lancing apa, Cok? Bantu anak-anak Edgah ya. Oke, nanti gue sambil rebahan, Cok. Enggak, gue bingung mancing-mancing apa. Dia kan udah gak ada yang di tempat. Iya sih. Dijual. Jual? Gak mungkin buat dijual. Aneh. Keajaiban gak sih? Li, keajaiban gak sih, Li? Nunggu jam kayaknya ya. Paling nunggu jam 2 ya. Tapi gardening juga mah gardening sendiri. Mungkin dia lagi gabut, mau menghabiskan waktu. Gabut. Pengen mencoba gardening. Jadi dia gardening sendiri. Oke, gue follow aja kalau gitu. Kita lihat dia lagi ngapain. Gue duluan ya, ntar join lagi deh. Oke. Luck, good luck. Semangat intern. Diminta semangat saat lo gak bisa semangat, anjir. Jahat banget, OS. Hah? Gak boleh ya, orang tadi dia bener lah, semangat. Dia kan mau interview tadi. Dia mau interview, jadi semangat interview. Anjir, bilangnya good luck. Posisinya mau semangat juga gimana, Cuk? Itu jadi aku good luck, bener lah. Good luck, oke lah. Pas banget sih. Gak salah hari ini. Mas Ben gak salah. Oh iya. Karena Abi yang salah gak sih? Li, lu lihat di Peroni Boy yang first group itu Unapocalypse. Siapa? Cifang, Apocalypse, first group boy. Siapa dia? Gue juga gak kenal. Parah banget, Pan. Kurus yang gak kenal, Cok. Siapa dia? Gak berarti itu. Siapakah dia? Ada di sana. Enak banget nih boy, headnya pake Valir. Tinggal di strum doang ya langsung.
Harganya jam 9 ya, siapapun yang mau bantuin. Nanti ya, Bi. Iya, santuy tapi. Kalau udah mau dipakai. Aja. Wah, keren ngitung. Mana itu? Update. 10. 15, oke. Okay. Auroranya mana, cok? Mas, aku mau main. Ya udah main, Ning. Bangsat si Patosa ini. Si Patosa. Anjing. Mampus lo, makan terlalu kartu sama Freya. 3-1-0 kali ya. Tambah 7 960. Sini kulit urat 12.000 kurang 13.100. Tambah sih anjing kan bukan short name aing 9 boy 12.10. Ih udah 81 guys, ET aku guys, semangat tuh kan acuan guys. Kamu lagi ET Mas Man? Iya yang dari satu itu. Yoi, dari jam berapa jalannya? Berapa tadi ya? Siapa itu dari satu? Mas B. Jam satu. Tulah kapal. Aurea. Sniper INT. Oh. Ada sniper INT. Tenang. Sabar. Aman. Mampus ke pulang. Marah-marah cu, Fadli cu. Fadli marah-marah mulu, Bun. Gua kalau lawan orang bisa marah-marah, woi. Marah-marah mulu. Mungkin aku bisa. Gak boleh marah. Kok ini nge-freeze lagi LD cloud-nya cacat. Sisa 5 Ines, hati-hati. Aduh nge-freeze cacat banget gue. Marah-marah. Tuh, marah terus, marah-marah terus. Gawat. Gak ada yang mau slot. Bercanda orang-orang ini. OS. Gak ada slot, gak ada yang ngambil anjing. Gua comot langsung. Let it be. Orang-orangnya kemana, teman-teman? Nah, ini ada Aurora. Oh, oha yang bener, oha dulu deh. Lihat sama Mas Lop. Wah, ini perang slot fan ini. Lih, berarti kita kotak 140 ya? Oh ya. Kotak. Kayaknya. Gak tau lah, gue juga bingung. Yes. Tinggal ini aja. Iya, Kak. Strong dia, guys. Devi live, Kak B, di Islut, gak tau ngapain. Oh, dulu. Abis buat flywing, diem dia. Enggak di tempat water flying. Dia save nya di ini, save nya di Islut. Kodep senang banget di Islut. Suka teori mungkin. Teori itu dia. Ditinggal dulu, ntar balik lagi. Tapi kalau udah ngabarin kan? Enggak. Oke. Gitu aja. Harus menggunakan jarang. Kita harus inisiatif berarti. Inisiatif. Iya, gue kalau misalnya dia udah lama diem gitu, baru gue
Kamu tanyain kenapa sih di Maja? Coba cerita ada apa? Ntar dia pun nggak apa-apa. Kok kalau Fadri yang nanya kayak gitu ke Kodif agak serem ya? Serem boy. Kangkung gue tebal banget. Upgrade. Ini gimana lawan Karina, cok? Isi darah mulu dia. Ya susah. Abdi magic. Sabar, jangan marah-marah, sabar. Iya, gua mati-mati. Mana gua nggak pakai CC lagi. Untung mati dia. Jadi dia mati apa? Apakah dia sudah bertobat dan mau mati? Mati. Baiklah. Jika seperti itu. Mati dong, masa nggak mati? Goes, oi, ya? Ini kan udah dibalas sama CS-nya. Ah? Ini nanya sih, ada apakah ada yang kami bisa kami bantu? Gue jawab apa ya? Oh, adik jelas. Adikku dia. Jelas. Ceritain aja. Ceritain kronologinya. Bangun, karakterku di login orang. Ini aku kan AFK. Aduh. Aku kan AFK. Terus bangun-bangun ada yang login. Ini baru bangun. Pas lihat itu ada yang nabrak login. Dosa. Early login. Detail waktunya juga bro, jangan lupa. Apa? Detail waktu. Bangun jam berapa, ngecek jam berapa. Sebar. Akhir login kapan? Apa? Terakhir login kapan, maksudnya terakhir login pas ininya. Pas dirimunya. Akunya. Berarti kan malam-malam. Malam-malam berarti kan sebelum tidur. Iya. Masih tahu aja itu. Terakhir AFK jam segini. Terakhir AFK itu jam 4 titik. Jam 4 bukan ya? Weh, gak gerak cok. Ya udah segitulah pokoknya. Bisa sekitar jam 4. Gak detail banget apa-apa. Jam 4 WIB. Sekitar jam 4. Ah, lanjing gua. WIB. Nah, terus pas... Bentar ya guys ya. Gua urus lain-lain dulu ya. Oke. Terus pas ada yang login, aku bangun, terus login lagi. Tolol. Habis 10 elah. Warrior 10, cok. Senjata karakterku yang tadinya di kelas him. Terus anjing main magicnya juga toxic loh dia. Surende. Surende enggak boy. Main meta alay aja toxic. Tiba-tiba ada di Pion dengan kondisi senjata
turun refine. Ya, dari sekian ke sekian. Dan ke 7. Exchange. Juga dipakai buat beli bahan refine itu. Terus ini gue mau ngapain ya? Minta IP-nya atau gimana? Iya, bisa nggak tolong cekin dari mana loginnya? Tolong dicek nggak gitu aja? Boleh, tolong dicek login dari mana? Dari mana? Kalau dikasih biasanya dia ngasih device sama IP. Malah kena yang up cok, gue doang. Dia nanya data-data dulu biar mastiin kalau itu bener punya dirimu atau enggak. Namanya Patricia, cakep nih kayaknya nih. Aneh. Sempat-sempatnya. Aneh. Sempat-sempatnya. IG-nya apa kakak? Boleh. Cintaku CSROX boy. Cintaku bersama CSROX ya. Sulit. Udah kecet sama Simsimi gak sih? Simsimi, iya betul. Gabut-gabut ini. Jadi kalau minta dibalikin refine-nya kagak bisa ya? Tergantung sih. Tergantung. Soalnya kejadian metuk balik kartunya. Mengenai hal tersebut. Dismantle itu ya, Bi? Dismantle. Mengenai hal tersebut, apakah ada orang lain yang mengetahui informasi akun kakak atau sebelumnya gitu. Pernah memainkan akun kakak? Untuk sekarang tidak ada. Tidak ada yang tahu selain aku, saya sendiri, OH-nya Apir. Selain saya sendiri, yang OH-nya Apir. Yang enggak diketik dong. Aneh, abis aneh. Ya nggak diketik aneh. Dong. Enggak, anehnya tomat ya lah. Gua kan lagi nungguin OH boy. Kalian tahu slide saya sendiri. Dia bilang kan dia nanya sebelumnya pernah memainkan akun kakak. Gua bilang ini akun beli soalnya. Atau ntar ya. Ntar aja ntar kalau ditanya. Kalau ntar aja. Oke. Okay. Kalau ditanya aja. Kalau ditanya kalau mau ditanya harus di mana ini. Toa tepir. Ntar dulu, oh mereka tolak dulu ya. Ini siapa nyabian, Cak? The next round Cat service. Oh, cat handle apa? Kartu ya? Ah. Iya. Kartu Kucing tembak, Bi, ngapain ditontonin doang? Siapa yang nyabian, Cok? Tuhan dia tuh orang ditabuk mati langsung. Makanya kamu coba tuh kayak benca biar bagian dibutuhin dia malah kayak MVP lain kan. Ah bahaya boy. Nah gitu mati. Dong udah dong sini gak solo gak pis gak begitu konsepnya. Wow ya si Abi ini pernah kan tinggal tembak kayak gitu boy. Kalau mati ya udah. Ya udah sih bener sih nggak salah sih. Iya anjir nggak kuat. Kalau diterima jadi ya. Apa sih? Aneh. Apa sih? Aneh. Sulit emang kalau yang lagi kasmaran. Gitu-gitu bilang aneh boy. Kalau boleh tahu dong, ini kita gunakan untuk bermain. RF dihitung device gak sih? Dihitung. Iya, dihitung. Dihitung. Nah, ini kaburnya pindah-pindah ya, bergetan gue, boy. Kayaknya sih dihitung, deh. Dihitung, harus RF dihitung. Finger. Sopan banget ini si Patricia anjing. Cintaku dengan CSROX boy.
Tomat boleh boy. Akhir. Aduh bikin ada pikiran aja di refine anjing turun turun. Agak ada aja gimana guys ya. Ini Meben siapa sih kalau kabur-kaburan dia? Ganti-ganti, tadi ada si Tex juga soalnya. Meben tuh si Tex. Oke, oke. Ke kanan. Ke kanan. Ini Asaga pakai acara berok-berok apaan sih? Gak jelas auto attack. Ya. Atau otak dari sini. Flash loan delay berapa menit sih, Bi? 15 detik. 10-an detik kan, segitu. Ya, dapet lagi, boy. Dia apa? Toat, oh toat mati. Ade bukan tadi? Oh, mati. Bahkan udah mati. Cuma lagi nunggu pokok Padli. Belum ya? Belum. Kak, kami sarankan kakak untuk mengamankan akun seperti mengganti bind atau mengganti password. Apa yang mau gue ganti lagi, asu? Ya tinggal itu mah gampang. Permasalahannya kita harus tujuan kita kan, tujuannya kan pengen tahu siapa yang login. Itu iya tanyain aja gitu. Login kan via email. Terus ada. Atau nggak cek ini aja, kak bisa tahu nggak history login terakhir tuh pakai device apa beberapa jam terakhir gitu aja. Harusnya bisa. Harusnya. Soalnya untuk hapus guest account itu ditanyain device yang dipakai apa, jadi dia ada cocokin terkait device nya gitu. Harusnya bisa. Gua admin dulu deh Facebook-nya. Apa? Bilang ngomong apa?
beberapa jam terakhir berapa login? Boleh tahu history login itu terakhir tidur berapa jam ke belakang? Tidur sampai bangun. Berapa jam belakang? Gua tidur jam berapa ya? Jam 4. Jam 4. Sebentar, gua lupa anjir. Bangun jam berapa? Nah, sekitar itu enggak berapa. Ini aja. Pokoknya dari error gua dari 100.000, tadi gua login tinggal 11.000. Berapa tuh? Kalau itu boy. Gimana tuh ngitungnya tuh? Ngitungnya gimana tuh? Gimana tuh? Ngitung arrow. Lu tidur lu bangun. Harus aja. Harus hitung kecepatan angin sama kecepatan tembakan nih. Iya. Hitungannya dari lu bangun terus lu tidur lu bangun berapa? Boleh tahu history login sebelum ini? Finder device ini. Oh ya, selain dari device ini, tolong kak dibantu. Sama nomor WA-nya. Nomor micetnya berapa? Micet boy sulit. Kayaknya itu kodam lu yang 644 mat. Apa? Micetnya jangan lupa bagi-bagi mat. Bagi-bagi. Kalau misalkan bagus, gua keep anjing. Rusak ini. Nah, itu berarti lu ini enggak bersyukur. Ya, harus berbuat kebaikan. Nah, tapi kan lu di Medan kan jauh sih kalau kita orang di Jakarta yang CS-nya. Mau CS-nya orang Medan? CS-nya orang Medan, gua ke Medan. Oh anjing, ini enggak sehat buat pedang. Oke, enggak sehat buat. Kenapa enggak sehat udah kan? Cewek Medan ngeri-ngeri, boy. Contohnya? Contohnya. Waduh. Gak berani sebut ya, boy? Gak mau sebut ya? Gak tahu gua. Say, lu tahu Juventin gak, Say? Tahu gua. Tahu Juventin. Mantap itu. Ya betul. Itu lu ketemunya kaget sih. Kaget? Iya. Leher sama tangannya beda aja warnanya. Waduh. Kan UPH kan dia? UPH dia. Ramah tangan beda anjir, belang-belang gitu. Iya, beda. Gua ketemu dia. Leher putih, tangan pas hitam gitu. Pas lagi jam kuliah kan. Lehernya putih, mukanya putih, tangannya coklat, cuy. Enggak rata dia skincare, boy. UPH Medan ya? UPH Medan ya dia? Enggak, UPH Karawaci. Hah? Juventin UPH Karawaci. Dia angkatan berapa? Ilkom kan dia. Angkatan berapa ya? Di bawah gua gitu deh. Lu berapa? Gua angkatan 14. Waduh. Sudah sangat tua. Gak tau gua kalau dia anak UPH. Antara dia ke tempatnya Vivicen kan, Vivicen kan juga UPH kan. Antara dia main atau kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sih setahu gue dia kuliah sana. Kuliah sana. Aduh, enggak, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini baru datang dapat Tommy dia nih. Tuh kan, denger nggak? Jadi gerger. Dapat the big girl. Mana Tommy-nya? Boh. Masih dipakai kan di itu. Sekarang pindah ke Payon. Sweet boy. Ritual itu dia. Tadi sih pas gua pakai enchant slotnya, AC-nya satunya naik. Satu biji. 11, 12, 11. Oh, poison. Yang 11 sudah poison, yang 12 water. Water. Main air. Main air dia guys ya. Nimpuk balon air boy. Di botol air bola aqua. Anjir tuh grinding gak ada yang bener. Guys, anak Invictus. CS-nya bilang
CS-nya bilang kayak gini, mengenai hal tersebut kami tidak dapat menginformasikannya kak, karena data tersebut bersifat sensitif dan kami tidak diperbolehkan untuk menyebarkannya. Bilang aja saya, bilang aja, tanya aja gini, apa yang bisa membuktikan kalau apa sih namanya, apa yang harus saya lampirkan untuk membuktikan bahwa itu adalah akun tersebut bahwa milik saya gitu aja. Gitu aja. Mas mau MCH kak? Ntar. Ya lu pastiin aja. Yang bisa dibantu apa gitu? Ya cuman ya udah gitu. Kesalahan player banget gimana? Gitu nggak secure dong akunnya, kalau nggak bisa dibantu kayak gitu. Bagaimana jika kami coba bantu dengan menghapus sejarah login pada akun kakak, tapi harus melalui tahap verifikasi akun terlebih dahulu kak? Verifikasi aja. Oke, verifikasinya apa aja kak? Boleh dibantu gitu aja, boleh dibantu gimana? Bantu boleh. Moonlight 400.000. Bantu 300. Astotnya jadi berapa astotnya? Jadi 300-an katanya tadi. 300 terakhir. Iya. 318. Ini orang yang ngebit 300 sih. Ini sih. Berharap banget dapet sih. Itu si Srixon ikut ngebit. Elgato ngebit cok, Elgato kan please ya. Naikin itu dia. Kelihatan banget orang-orang pada nunggu Astot turun ke 300 itu. Whisperingnya lah nggak kemungkinan tuh 500 kan. Itu VL beneran naro random apa kalah pencet sih? Naro random gocap. Random sih harusnya dia. Naro gocap itu sengaja. Masang aja ya. Feeling sih naro sengaja. Gue yang masang tadi, gue yang login. Hehehe. Gila gue. Ternyata Abi gue selama ini dalangnya. Jadi gitu mas. By the way. Gue pengen nanya deh, ini kan di user center ada user binding, mobile, sama mail ya? Itu kan masih belum ada. Terus? Oh, itu gak apa-apa. Itu mah gak masalah. Customer service-nya bilang, sebelumnya harap mengisi informasi mengenai akun kakak berikut, alamat email atau nomor telepon yang tertautkan. Itu apa tuh? Gak usah, itu nomor telepon. Email yang lagi di-ban. Email aja. Email yang lagi di-ban aja ya, oke. Nama akun pihak ketiga seperti Facebook atau Google yang digunakan saya. Pengen mancing sampai hampir ranking 1. Tanggal pembuatan karakter pertama kali. Nomornya dari mana ya? Ini. Handbook. Di akademik. Akademik handbook. Akademik handbook. Oh 20 bulan 26 bulan 6. Oh, gue lahir tanggal 26. Lahir coy. Gue ganti ya. Kok lahir tanggal ini?
Yang tanggal lahir. Gak bisa cok, 170 hari. Udah digandu. Gua lahirnya tanggal 7 bulan 7 boy. Hmm. Apa juga 7 2077 ya? 2021. Hmm. Ini cara yang Queen Devil tadinya punya lu Ben. Apa bukan? Apa? Yang Queen Devil tadinya punya lu. Apa lu cuma jual-jualan doang? Jual-jualan doang. Oh. Makeler Mas Windu. Tukang car. Iya, orang dijual juga dimahalin sama dia kan. Hmm, parah sih. Oh, jelas. Mas Ben beli 100 jelas. jual 1 juta. Enggak gitu anjay. Hmm. Alamat ketika pembuatan kartu pertama kali. Alamat. Kok dia minta alamat? Emang ya, lo yang mau disamperin deh sama si Priscilla. Alamat Patricia. Apa? Gitu, tanya oh dong. Ya, Patri. Ini bentar gue kirim di chat deh. Gimana ya? Alamat email apa? Parah bentar. Email kali. Ada LK enggak? Itu ketuk kanker. Oh iya, tuh kanker ada LK enggak? Enggak ada. Oke, siap. Ada tuh Cherry dijual. Cherry dijual Cherry. Astop enggak Cherry? Ada, Ben, ada. Masa enggak ada? Udah lihat Cherry. Ice, oh cari lihat. Oh ada Ice ya. Ice katanya pis Ice. Ice 2 BTC. 2 BTC. Ah mau 1 BTC enggak sih? Satu kan 500 Pak. 1 BTC. Depil 3 kan? Enggak apa, 1 BTC banget, boy. Enggak tahu waktu terakhir kalau David bilang gitu. Tuh. 1 BTC. Yang nomor 4 alamat ketika pembuatan karakter pertama kali kota dan provinsi. Screenshot dari top up atau pembelian paket pertama dan terakhir kali masing-masing 2. Kalau gua cuma punya yang terakhir gimana? Bilang udah lupa aja, gimana, aku enggak ada enggak kehapus yang pertama, cuma ada yang terakhir. Atau lu kalau jujur dia bakal kembung enggak? Ini emang harus jujur. Kalau detailnya gitu. Toh, bilang aja. Yang sekarang punya berapa? Info stock up ada berapa? Info stock up? Kemarin yang terakhir gue lapak gaming doang. Sebelum-sebelumnya? Belum pernah top up lagi? Belum, kan ini gue baru beli ya? Berarti baru beli abis itu langsung top up baru lapak gaming ini? Iya. Coba minta ke si 1% dia pernah top up. Tanyain. Terakhir top up gitu. Mm-mm. Atau ya pokoknya invoice top up apa aja dari dia. At least setidaknya kita punya 3 pegangan 3 invoice. Gitu terus tanggal pembuatan alamat paling tanyain newbie sih. Tanyain newbie-nya. Yupi. Newbie. Oh newbie. Oh sebelumnya caranya itu nicknya newbie terus jadi 1%. Iya. Newbie dibeli sama 1%. 1% dibeli sama tomat. Nah sekarang mau beli ini punya gua. Saya jadi kapan mau tomat di login sama orang di refine pusing. Sampai gua selepet mau tomat. Sekarang tomatnya lagi ngomongin CS. Nah. Gua mau urus satu gua aja susah disuruh urus sniper. Ada aja ya konten buat Abi tiap hari dia live ya. Iya ya. Bayar lu Bu. Apa? Bayarnya lu ini yang bikin masalah. Oh, gua boy. Pas banget lu lagi live kan. Mana aku tahu boy. Gua menang boy. Meta tank final. Sempat-sempatnya boy. Ayo run main run. Enggak, gua mau Apex Legend aja. Ikut gak Apex Legend? Gua gak tahu kuat apa enggak ya hati gue ya. Gue lagi live dok, gak bisa cok. Gue mau nih nyari quest. Gue mau dapet dia. Quest kan harus ini, quest. Ini level? Iya level 14. Sekarang level berapa? Gue udah level 8. Level 8 kan bisa ranking, bisa ranking. Gimana? Saya mau beli akun Apex gue gak? Enggak, gue udah ada. Mungkin lengkap loh. Enggak. Jarang Apex. Kan kita mainnya Apex Mobile. Mobile sekarang. Kita sering
lah. Kita semua mainnya versi mobile. Tapi di PC. Enggak sih, di handphone. Mainnya di handphone. Bener, lo beneran main pakai giroskop? Iya, gua dari dulu main giroskop, dari PUBG juga main giroskop. Berarti lu main gua kalau enggak giroskop. Enggak bisa diem dong, petakilan dong mainnya. Iya. Takilan jadi kalau misalnya orang geser orang tremor. Orang tremor main giroskop, getar-getar layarnya. Jadi kalau ini kalau I'm downside tinggal layarnya kebawahin gitu. Iya, di kebawahin. Iya, layarnya dibawahin. Tanggal pembuatan karakter pertama kali 26 bulan ini. Saya kalau misalnya kan gua kan mainnya tombolnya gede-gede, sedangkan layar gua pas-pasan. Ini giroskopnya membantu. WTS HP 9064 apa? Alamat ketika pembuatan karakter gua bilang nggak tahu aja ya. Ines dong itu ternyata yang komen, astaga. WTS HP 964 parah. 2 jutaan nih. Marah-marah nih sama Mas Ben 2 juta boy. Banget aneh Mas. Jadi salah siapa? Lagi. Ben. Oke, ngaku sendiri dia boy, udah. Dia katanya lagi meeting ya. Salah Ben. Ngetik sendiri dia boy. Oke. Okay. Mikael. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini bukan cara nggak ready stock manasin. Ready stock IC kayak begitu ready stocknya. Kacau parah kacau emang. Okay. Ready stock IC, Devil, ready stock. WF minion tuh, ambilin Ines, ambilin Ines. WTS Wizard. Mana tuh? Mana ya? Mana ya? Wizard nani ini WTS Wizard 90 70 belum 66 murah nih ayo murah. Ini kan yang keempat alamat ketika pembuatan kartu pertama kali si 1% juga gak tahu ya karena 1% beli terus gue jawab apa ini? Lupa bilang aja bikinnya lagi di jalan. Serius anjir. Iya bisa dong, bener dong. Ini lagi di jalan. Gak tau gue. Bingung anjir. Bilang itu. Aja. Maaf kak, untuk yang ini saya gak tahu. Nah, kebetulan saya akunnya beli. Iya, saya baru aja. Beli gitu. Jam minta tolong dihapus gak ya? HBD Abi. Kalah sparkle enggak tuh. Makasih Benita. Kalah sparkle guys namanya guys. Top up yang HBD-nya kemarin ngucapinnya sekarang. Makasih. Kalah purkel. Kalah sparkle. Ganti link enggak sih kalah sparkle? Udah Aurea ya, jangan Aurea aja lagi. Duit dia Mas Ben, tidak bersyukur. Bukannya gak bersyukur boy.
biar ada obrolan aja sih. Biar ramai streamingnya. WTS HW open 45. Jangan 45 game Mas Ben. Apa? Opennya 55 aja masih laku itu. Parah ya, Mas Ben suka nurun-nurunin harga. Emang siapa yang kan aku sesuai yang diomongin. Kan minimal, boy. Enggak tahu. Dia bilang ke aku enggak gitu. Pir-pir. Oke lah. Beda apa bilangnya? Besok enggak anu dulu enggak sih, cuma kan masih bisa lebih. Kalau masih bisa lebih kenapa enggak? Oh, ya aku sesuai yang diomongin. Aku tidak perlu naik harga. Bingung. Besok pun maintenance dulu apa langsung ini? Belum ada info. Device yang digunakan saat pembuatan karakter pertama kali. Oh, senang-senang aja itu. HP-nya ditanya HP merek apa ya? Iya. Sekali lu bilang Android, langsung gak dibantu. Untuk ini saya juga gak tahu kok. Dikata-katain. Udah mati. Cuma covid, sabar, kabur. Ya gak like boy, gak periksa boy. Merasa dia nge-lag, merasa dia nge-lag ya. Covid semua. Bubar, kena covid, bubar. Jalan-jalan nih cuy, kena covid. Sengaja banget nanti. Kabur juga gak mau jalan-jalan. Anda nge-lag boy. Dor. Drop satu. Ya boy. Dikit doang drop kagak. Ih, dekna drop boy, dekna. Kuning, curang, Maisal 10. Parah oke. Iya, ih datang ujung tuh. Tuh yang versinya patur real. Ada dia patur. Boy. Pokoknya ini patung boy, kita mau sampai mana dia? Udah kuning boy talismannya. Udah ASPD. ASPD mentok. Kok dia nggak ikut ngebit Astot ya? Nggak tahu. Belum laku kali. Apa tuh nggak jelas? Bentar. Emang dia lagi jual apa? Ini tadi VL ngebit Astot 54.000, laku di 300. Piel jualan spot. Huh? Jualan kan ngebit. Piel jualan spot dibit sama Fatur gitu. Enggak, bukan sama orang orang. Padahal nanyanya kenapa si Fatur nggak ikutan ngebit gitu loh. Gimana sih bang? Si? Ngantuk nggak sih? Enggak. Ngantuk? Enggak. Pengen boker gak sih? Udah tadi. Enggak kalau itu. Apa lagi, Jong? Ngantuk kayak. Ngantuk soal sakit perut, bingung. Tuh, pik diare sih. Yuk, jangan lupa di-share. Ke grup, WA, keluarga. Itu si ujungnya kenapa offline bu? Gak tau kok dapin. Murid. Oh udah nih. Udah sih. Udah. Kayaknya sih udah. Gue pengen lihat. Soalnya udah di grindingin. Oh. Pansi. Asik.
Oke. So asik. Emang gua asik. Oke. Oke kan? Oke kan? Oke. Ben. Apa lagi dong? Jeng, kita kan udah habis nyari-nyari sesuatu sekarang semalam. Jadi apa? Nyari orang-orang. Parah, aku ditinggalin. Datang-datang balik lagi. Kalian udah pada kabur. Bisa aku sama Anya. Makanya Aku ada jam berapa, Boy? Makanya ya kan, itu kan ini apa, aku bilang aku mau ke toilet dulu mules. Terus pas balik kalian hilang. Parah. Kok bisa? Gak tahu. Padahal gak nyampe 10 menit hilang. Kalian mungkin di universe-nya Mas Ben gak nyampe 10 menit. Universe-nya Mas Ben. Aneh, Boy. Masa mules mau 1 jam capek, Boy. Ini kan lakunya jadi berapa? 300 sekian. Emang udah laku? Mungkin belum, masih bit-bit ini. 318 paling nanti lakunya di 400 deh. Orang baru dipasang. Hanya random 55.000 juga ngebit. Kata gue juga sih, gue juga tadinya gak mau ngebit 400.000. Oke, okay. MVP-nya ada banner gak? Gak. Udah tanya gue kok David, udah selesai belum? Udah. Oh udah, pokoknya. Udah gas, oke. Okay. Oke, okay, bentar. Let's go, bisa add gak? Yoi, bentar. Gak. Parah. Gak, add gak. Oke, kalau gitu kita... Bentar, 3, 2, 1. Ini lagi. Oke. Masih 4 jam lagi. Apa tuh? Bitnya? Baru dipasang itu. Baru dipasang tadi siang? Jam berapa ya? Jam 1? Jam sekian lah. Iya, sekian lah. Pasti jadinya 400 sekian deh. Iya. Untung dong dia laku, orang-orang jual sendiri nggak laku-laku. Berarti harus diikutin caranya. Emang sebenarnya harusnya begitu. Update nih Bi, 11, 13, 11 poison semua. Mantap Boy. Tapi baru satu barang. Sama ya, si itu sama kayak Cici, mana yang jual headgearnya Toad nggak laku-laku kan? Jual murah. Dia simpan 1000 aja harga 1000 diamond. Iyalah. Bibit sama orang-orang. Biar ngebit gak sih orang-orang? Di banner gak? Iya. Enggak, di banner. Gua gak liat cok. Dia pasang di banner, 1000. Aku mau beli. Dia awalnya pasang 60.000 gak laku-laku. Gak laku ya. Dia pasang 1000, ujung-ujungnya lakunya 63.000. Sama aja ya. Ini gua ngeper lakunya 6666. Bahaya. Nah, lobster tadinya mau gue simpan, lucu. Dijual terus ya? Iya, sama ke David dijual. Itu kan yang dapetin kalah sparkle. Jam 9. Kalah. Okay. Kok ada yang dapetin ujong? Mastering ban. Karena ada ujong sih itu. Oh jadi sebelum mastering dulu. Bisa-bisa ya lo, gue dapet 2 anjir. Itu waktu gara-gara ganti P. Gara-gara ganti PL gak sih? Enggak. Alas Pak, kamu padahal. Jangan nanya segitu, Ben. Dimana jam berapa, Wi? 9. Wih, itu dropnya ke party kita terus kan? Waktu itu? Iya, juga itu lagi-lagi wangi. Itu dapat semua party kita kan? Iya. Enggak, ujung enggak? Dapet. Pomenya dia. Aku dapet Devil Witch. Cuman aku sama si Ratier yang gak dapet emas. Bi, jaga jarak ya Bi. Iya, santai. Jangan jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Oh. Gua mau tinggal AFK toilet. Gua lempar api.
Serpentine 15 kali. Oke, oke. Hujan guys, yuk Bandung. Aduh pusing banget anjir. Terima kasih Koko Fadli. Mana gimana tuh gimana? Iya bisa Peroni. Bisa cilik. Jong, ini lu yang login ya, lu refine ya, Jong? Apa? Akun gua. Iya dong. Anjing lu, bikin kerjaan aja. Jong, Jong. Eh, ini kata si Niubi. Niubi siapa lagi? Emang kalau invoice yang pertama kali mesti login? Invoice yang pertama kali ada di email kan? Gua ngomong apa sih anjing? Gimana? Bingung gua. Mesti login. Newbie siapa? Maksudnya mesti login. Website yang buat top up. Iya. Top up pertama kan biasanya laptop kan pasti dikirim ke email invoice ya. Kalau dia beli pakai PC gitu kan masih masuk email kan? Jadi ini yang benar apa Bi? Mastering doang. Kayaknya. Eh, Patricia cewek juga nih lama-lama anjing. Kasar. Aleh. Terbaik buat. Jakarta, DKI Jakarta. Itu dapat akhirnya. Sebutin website ROX buat top up. Apa gaming? Apa we? Lo pakai apa? Apa gaming? Enggak, bukan maksudnya. Dia bilang si newbie bilang kalau yang invoice aku mesti login dulu. Itu aku lupa. Pokoknya awal-awal beli diamond di ROX-nya, tapi yang buat top up di itu websitenya apa ya? Website yang buat top up apa itu alamatnya? Oh, Koda Shop apa gaming? Dia nanya, bakal ini apa gaming kan gitu? Koda Shop apa gaming? Apa gaming? Unipin. Unipin. Apalagi? Tahu. Tiga itu sih biasanya. Tiga itu apa gaming, Unipin sama apa lagi apa? Koda Shop. Westor. Koda Shop. Oh, Koda Shop. Koda Shop. Coda, coda. Koda yang ditinggal kali lagi. Tadi lupa, Noel. Astaga. Kebiasaan. Baru aku lihat, guys. Baru login. One top up. One top up. Bejo. Terima kasih tepat ya uang top up. Wah. Wah, pukul mulut lu, Jok. Wah, sebang gua dengerin. Wah. Ya lucu banget sih Edodem art impersonate anjir, ada yang donate kan. Wow, wow, lucu abis anjir. Ih, belum kita review ternyata hari ini. 25 bijik.
Langit. Hari kau cerah. Kau turunkan kaki bejokan gitu. Enggak. Langit. Perusahaan ada enggak? Ini apa sih maksudnya? Aku bingung. Oh my god, satu-satu. Apa dapat master ya? Belum juga pir. Cepat link. Enggak, maksud gue gini, hari masih ada mini, cuk. Wow. Alot sekali, cuman-cuman. Yes, why? Gua sering. Enggak, udah habis yang devilnya, tinggal HW-nya. Deon. Arden Junior, kita lihat Arden Junior masih belum berubah caranya. Arden Senior mungkin MVP sakit cok. Devil gitu kali ya, Devil Junior, Devil Senior. Devil Bapak BP Kak BPK Devil Devil ANK ANK Devil S I S T EN anjir TN Devil Konakan Tuan O T N Y TN Nyonya. Katanya ada yang mau ganti jadi Nyonya Radiance ya. Waduh sulit. Cocok Nyonya Radiansa Putra. Emang gak ada Putra Ebi? Kan Abi Radiansa Putra. Bukan Fadlin, Fadlin Nur Putra. Aduh, enggak dong. Abi sama si Ujung saudara ya. Ujung Raffi Ramadan Putra. Aneh. 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 Dia benar gila langsung kak. Komplain dia guys. Ring up. Sama-sama tinggi, tapi sama-sama tinggi, berarti bisa jadi. Jadi kan? Enggak, enggak. Pas kuat dia pas tinjong. Enggak. 12. Oh ini Bi, Bakomet. Bakomet dia tuh. Udah ada patur cu. Emang satu party mereka. Aduh gua malah mirror slash Bakomet lagi. Ngaco ngaco. Si patur yang bawa siapa? Iya kan? Forgotten? Iya Bentar ya. Unstuck aja. Udah lah telat lah. Unstuck deket unstuck. Telat 3 kali bola ke bawah. Ya. Oke. Bi tadi orang parau. Apa? Kamu diri parau dirimu telat. Enggak. Telat gimana maksudnya? Dirimu datangnya telat. Iya. Enggak begitu telat sih, kenapa emang? Nge-lag tapi. Oh, reksor di atas dirimu tuh. Ngelag boy, lihatlah hari minggu. Nah, covid. Iya, aku cuma nanya sama. Enggak bisa. Enggak bisa. Sven, enggak. Kata aku ngelag kok, Sven. Apa ikut ipo? Gak bisa gitu, Ben. Bisa lah. Enggak banget, cinta gak bisa kompromi, anjir lah. Ayo, banyak orang poring-poringnya kemana-mana anjir. Masih dihancurin ya, masih dihancurin. Gak bisa tetep begini. Gue sering upper ya. Iya. Gue sering upper. Gak dapet gue anjir. Sama, patur itu. Patur. Gadget lah patur. Patur jaya.
dapat biru ciwi. Pintu surga. Pintu surga. Pintu surga. Itu udah laku, Ben. Apa tuh? Deviruchi Broch. Iya, Deviruchi udah laku belum sih, Ben? Udah. Laku berapa? Ya. 75 pas. 75 pas. Udah langsung hari kristal ini. Dia. Hari itu juga. Belum dipakai. Pakai dong. Bentar. Aku mau mancing dulu. Cuman Odinnya kan lagi disimpan. Habis. Anjir, gue pengen ini lantai 1. Wah, gue tele ke portal. Oh enggak. Di portal ya, boy. Enggak apa-apa, biarin. Yang mukulin biar dia masuk portal. Lantai 3. Depan portal. Persis. Mana gue itu yang belum habis dua-duanya di. Apa? Itu devil yang belum habis dua-duanya. Iya, game ini. HW-nya doang. Oh, kalau dia enggak. Sasinya habis. Oh, habis doang. Kenapa emang? Habis ghosting gak ada kegiatan kan? Mau ngapain? Udah mau kegiatan lagi. Follow apa? Ya. Si Deon. Iyalah Deon aja. Tapi ada itu. Apa namanya? Rewan nih, lu aja play kesini. Entar aja deh, gua kapin. Aneh. Jangan repotin. Repotin ya kalian. Iya. Lupa tadi malam muter sampai jam berapa? Wah, kamu udah tidur terus ya. Oh, ini gue tau Joki. Joki bawa ya nggak dapat lagi kan? Dapat akhirnya. Ini restunya, makasih. Apa apa dah. Bersyukur aja. Ya Allah, lebih solo 3%. Saya bersekian karena yang tiga ya. Kok lu toxic gitu sih Bi? Listing boy. Jangan gitu lah. Jadi orang. Ibarat abang Fadli boy kita boy. Anjing si Fadli ke orang gede. Cengun gede maaf lagi ngapain? Lagi AFK kenapa? Nah. Jadi ga Ben? Lagi AFK dan berharga plus uang ibarat tau kemarin aja 1% dapet Empyrean Dex. Iya iya kegiatan membantu gimana sih? Itu bayaran dari pantang menyerah kan? Membantu okay. Papan. Membantu papan. Papan di papan. Mm-mm. Bantu papan okay. Reklame. Wow. Atau si Ben gak pernah mau dibantu Birmingham bro, buat boy. Padahal strong itu. Ini. Bingung gak? Aja. Pilih-pilih kan dia kan? Oh. Gak bisa. Maunya yang PTK-nya mahal dia. PTK-nya 300K plus. Anak hazard biasa. Aneh. Gak habis thinking dah aku mah. Harus bingung gua juga sama anak hazard. Yang satu ini DLH min 3 gak ada reply. Kut. Apa tuh? Tiba-tiba ada kut. Ikut katanya. Siapa? Dirimu. Dialah. Belum. Apa? Ya siapa? Itu DLH min 3 katanya. Itu mah lagi cerita. Lagi. Lain cerita pun aneh. Lagi nggak fokus guys. Iya itu. Anak-anak giliran ada yang teriak DLH min 3 tapi yang biasa aja nggak pada play. Tadi Ariel loh. Ariel tadi dari pagi DLH min 3 nggak ada yang nge-play DPO ngechat langsung penuh cuy.
masa lu. Sudah biasa. Sekarang okay, aku bantuin Mas Ben dulu ya. Ke sana lagi. Eh kok Will, gue tadi pagi ngeliat Lay DLH min 3. Abis itu lama baru cara kotan. DLH min 2. Langsung masuk semua bangsat. Kamu ya, habis dua ya? Kita apa-apanya mas. Tapi itu ya kalau party leadernya di gua sih auto gua nggak ACC tuh. Party leadernya di Iren tadi. Ya gua tahu lah kan yang mana yang mau ikut pas ada DPS atau yang try hard gitu. Contohnya? Pokoknya kalau Sanesi udah apply, terus siapa lagi kemarin? Sanesi. yang kita tandain cok, yang pas ini koin. Sixpack. Sixpack yang ngambek anjing jelas. Goblok sih itu Sixpack. Kemarin Sanesi bukan ikut barang muter. Setelah. Beda itu sama. Itu ya. Beda. Mutan. Putarnya sama putan semalam. Udah bisa. Lu harus ngerasain sih Jong. Jadi kapan masuk AZ Jong? Lah Ujung itu ya si spek ada Ujung. Biar dia merasakan suasana sensasinya. Yang sebenarnya. Udah aja, Ceron dulu aja biar menikmati sih. Ceron udah di dalam. Kan Ceron lu menikmati benar. Aku menikmati banget pada situ. Tapi sana sih akhir-akhirnya udah membaik dia. Udah dikasih tahu kayaknya sama Ben. Udah dikasih tahu sama Ben kayaknya. Oh udah dikasih tahu ya, harusnya sih gitu. Harusnya sih gitu ya. Udah dinasehatin sama Mas Ben. Jangan milih-milih kalau partian. Yoi, harus pilih-pilih aja. Iya harus milih-milih aja. Jangan pilih-pilih kalau party minimal ya, mobil. Aurea juga milih-milih, woi. Maunya sama Devil. Ya iyalah. Oh, iya. Okay. Ya, siapa aja mau sama Devil, Canco. Mau DLH ayo. Aneh kan. Orang aing kemarin lagi berubah jadi Mavi waktu void itu. Iya. Kok menjadi panda. Kita tinggal ya sih. No. DPS gede langsung tinggalin party. Iya, bodo amat gak sih sama yang lain. Habis itu party-nya full. Cuekan dulu. Biar Uzumenya ini tetap di party. Ya, point ya, point kita buka rating kita, kok. Party kita udah aman oh, sih. Ya, siapa aja? Party tapi kan gua ikut. Kan gua ikut. Ini deh, kalau belum tentu muter void. Iya, maksudnya belum tentu. Kan kafe hari ini. Nah, saya iya juga. Coba deh, lihat deh. Dede, DLH min 3 gitu. Iya. Void itu berapa lama sih juara sini? Jam 4. Void itu berapa lama sih? Void 4 jam. Kok 8 ke 12 ya, 4 jam. Void itu sampai reset kan, sampai jam 12 kan? Belum mulai jam 4 juga kan? Enggak. Tak sengsang tau deh DLH min 3 tuh kalau kualitas jam 6 kelar jam 10. Oh iya? Iya. Bentar jangan masuk dulu deh. Lagi waktu itu kapan tuh yang kualitas jam 6 jam 10 udah beres? Gak ada yang upload kemarin ya OL kan? Iya. Tunggu dulu Bi, tunggu dulu. Sampai 15.10 coba. Abis itu kuat upin yang coba ketik lagi deh DLH main 3 gitu. Nyakit kayak begini nih. Nyakit? Iya anjir. DLH main 3 yuk. Gendong aku gitu susah. Gak usah DLH main 3 aja udah. Kayak Yuno bukan tadi belum DLH dia. Gak tahu makanya ini. Hati-hati. Jangan sih. Udah ada yang nge-play beneran? Gak ada. Gak ada yang nge-play.
gua lagi nih, gua pengen lihat Godzilla, coba Godzilla. Coba mana, Bi? Oh iya, enggak ada merah-merah. Di password kali, di password. Enggak. Baru. Baru kok. Mana sih lihat di mana sih Odi live si Abi? Jelas Abi. Tapi emang kayaknya enggak ada orang deh. Enggak ada orang. Oke. Kita masih berusaha berpikir. Bentar. Penasaran gue. Disuruh bilang penyakit nih kalau Ataron ini belum benar kan ya? Belum. Penyakit boy kayak gini boy, orang milih-milih boy. Gak ada orang lah. Gak tes nih di NT berobat. Berobat enggak tuh. Gue juga pas suka nih. Gas. Guys. Apa? Ada di rekrut Devil Castle tuh apa? Demon Castle. Demon Castle itu ya, Dracula. Itu bahasa Thailand ya. Bahasa Thailandnya Demon Castle. Dracula. Ini Silat Island. Iya, itu Devil Castle tuh. Kalau Silat Island kan dia di pulau. Pulau terlarang boy, silat. Sebenarnya itu Silk Island tuh ceritanya gimana anjir bisa tiba-tiba dari naik perahu terus ke tempat dapur. Pulau terkutuk lah intinya. Kan nyampe. Kan story-nya tadinya di Glasheim. Kok bisa tiba-tiba naik pesawat? Ini kapal terbang ini. Iya. Mau tahu deh. Kalau dari sampai crafting gue masih ngikutin, masih relate ya. Lalu gimana ceritanya? Masukkan apa namanya? Masuk sewer dulu kan? Iya mas, yang sewer tuh gara-gara ada penyusup kan? Iya ya. Terus yang track? Yang mau menyelamatin itu... ya? Iya menyelamatin yang terluka yang ada poin di hidup ya. Terus yang Asiris nginiin apa ya, pokoknya dia ketemu sama Asiris juga kan, orang morok ya. Baik. Terus habis itu stroke, ngeredain stroke yang lagi ngobel-ngobel kalau nggak salah itu Obion, yang ada Obionnya ya. Terus yang Payon Brownie Band tuh lupain gua agak buka cok menaik iya bener ngerjain kues gua yang itu lupa itu apa ya nggak salah diserang deh ya, ada sesuatu di gua itu loh, di gua Munak. Kalau Dracula gua masih ngerjain apa Dracula cerita ya. Dracula tuh tiba-tiba pokoknya kita ke Gavin Dungeon 2 terus ngelawan Dracula. Ah. Mati aja deh, jangan gitu deh. Lama. Apa kita ngelawan Dracula? Enggak tahu. Kan gua tukang skip. Oke. Mati aja deh. Lari. Nah, sip. Kalau yang Shield Island ini gua bingung. Lawannya Satan Morok kok instance-nya ke enggak Thanatos dulu awal-awal. Oh iya deh Thanatos. Thanatos tuh yang mana? Yang orang pedang itu loh. Orang pedang hitam. Iya itu. Terus tiba-tiba nih kan dari Satan Morok dia keluar Thanos. Thanatos. Thanos boy. Thanos. Thanos. Infinite Stone. Mencet deh. Aduh, benar-benar kita di kamu. Banget sih, Run. Ini? Okay. Iya, injek. Nah, udah. Pakai aja, Mas. Oh, abis. Oh, good. Tapi panggil Sosa, gak ada yang baru sadar. Mau aja, boy. Di ujung nih, gue gak bingung, anjir. Mukanya. Mas, adek.
Salto. Kayaknya server Bandung nge-lag deh. Kayaknya. Refine wangi kayaknya. Bukan nge-lag, gilai. Wangi-wangi. Aku refine dua akun naik semua. Nah, itu berlaku buat susang aja, kalian jangan. Dead. Ya, tapi gue berlaku waktu itu refine disuruh susang naik. Yang kape dia. Iya, yang kape. Refine gak nih? Yes, naik. Bokat lu berarti Odin nih. Gua cari fine. Dengan Ender kuning 4 ke 5 berapa hari dekon sih? Gak tau. 4 ke 5? 24 ya? 24. Kira dapat apa-apa. 4 ke 5, 24. Berarti dari 6? 6 ke... 4 ke 8 dong. Bener. Gokil boy. Gokil boy. Mehong. Iya makanya kalau mau preoni dulu gak? Bang, kalian yakin mau mas-mas mehong? Belinya sih gak mehong. Kesananya mehong. Mehong boy, gua aja nempal pusing gue. Tapi one hand sih ya, lumayan lah. Gak murah boy ini. Masih murah lah. Berbitan boy. Soalnya game biasa aja, nempanya kudu dua kali kalau one hand. Aing yang biasa nempat two handed, ngeliat one hand masih iri lah. Gak iri sih. Sulit poin, terbagi-bagi. Gua sempat tuh berdebat sama Susu, inget banget. Empak. Salah ngomong. Tapi gak, Susu tuh orangnya sekali. Apa, ya kalau misalnya mikir gini, kita patahin. Yang ngumel, iya. Kita harus pendiriannya itu. Iya emang gitu sih. Debat masalah ini refine two handed atau one handed lebih gampang. One handed lebih susah. Gua bilang ya sama. Lebih susah two hand. Iya lebih susah. Ya, lebih susah two hand tuh. Lebih mahal iya, terus kalau gagal dua-duanya. Berhasil dua-duanya. Poinnya mah intinya kira-kira mahal sih. Yizong kemana aja? Hmm. Ines. Kamu nggak pancol lagi sama aku hari ini. Parah banget sih. Yujong pengghosting wanita. Ayo ghosting ini soalnya. Saya pancol lagi di Vagabond, oke. Udah beres di Vagabond ya. Saya pancol bentar ya, lagi ke bukit ini. Seron setiap menunggu boy, nggak kayak Yujong. Gua sampai instance dimarah-marahin, gua okein, gua panco lagi, tau gak dong. Gua nungguin dia MVP dong, selesaikan gua sambilan dong, gua sambilan kape kan, dimarahin boy, gua kape. Cewek aja makanya sih, soalnya si Ines kan, aing chat kan, terus saya panco, lagi fangga, oke, gimana sih Ines yang ngechat aing, cewek panco lagi ampe. Apalagi gitu-gitu lagi. Parah sih, Ujong. Soalnya si Ero tuh kalau dimarahin manut, ya itu. Iya, Seron. Baik-baik. Baru bangun. Ya udah saya panco, saya. Gua lagi bat. Gua lagi bantuin Aurea, lu dia blok-blokin dia. Panco? Tanya ya si Ben. Panco ini si Ben. Panco sini. Oh, lanjut kita panco di sini. Udah, kelar. Enggak. Gitu. Lanjut ke bantuin. Mulai sini, lanjut lagi sih. Ben. Gue berisik. Lu repot-repot, ya udah sekalian gua repotin. Atau gua lagi ngeliat lu mukulin aja lama banget, HW-nya enggak mukul-mukul. Gimana kalau hari ya ini enggak kan? Pamit? Harus gua besok. Ya, date 2. Kita perpisahan hari ini. Kenapa? Iya enggak sih? Sana enggak sih?
Oh iya juga ya. Oh iya, besok kan bapak dua. Kali aja besok riset. Jadi tiga lagi. Bener. Enggak. Biar mati. Kan kalau tapi kalau gagal kan kuncinya. Masuk masuk deh, masuk deh, masuk masuk masuk. Bener. Ya udah boleh sekali habis itu. Tapi saya rollnya enggak sih? Iya, masuk udah. Iya, rollnya. Yang penting masuk iya bukan masalah mati. Roll kan random juga. Iya. Kalau ada lu baru ambil. Ada yang dapat atau enggak? Ya kalau gua dapet cekatar kok berarti itu gak menjalan. Ya diambil lah. Iya diambil. Iya berarti besok kan gua gak ini dong, gak dapet apa-apa. Tapi kan dapet XP. Gak udah mentok. Mending besok sekalian sih. Yaudah oke. Jangan maksa-maksa gitu. Perpisahan sih. Nah untuk kamu aja sama Xerxen. Maksa. Kan udah maksa lo Cici sama ini. Lu ada si Cici coba. Cici sama Lady. Dia tuh orang mana sih? Cici orang Indo, Lady orang Singapura. Cici orang Surabaya. Cici Mon. Kenal beneran. Iya, aku gak. Yang klik enggak percaya. Enggak ya. Tahu maksudnya. Mereka nge-game gitu, kenalnya di Ranggris. Ya udah, habis ini klik call. Udah sih, sekarang beneran. Udah ada testimoninya, Mario. Goes mana goes? Tidur. Di ghosting kita boy, mau nightmare. Kan gue bilang nantian. Gua kan sore. Gua kan. Kan gue lebih. Gua enggak sih. Iya gara-gara itu. Gue sih besok sih jadinya. Iya kalian. Ada yang mau HP? Enggak. Oh ya boleh sih gua. Oh Ancient Pyramid Nightmare. Sari lo, sesi aku dulu. Oh kan? Oke. Okay. Auto join lo. Mas Ben jalan ya? Kemana? Ke ininya kreatura ntar dalamnya aku aja emang apa game mau apa aku lagi grinding ini appear apa kan dulu aku lagi main ini enggak aku cecek ya apa yang ngajak apa jelas tadi dia ngajak apa aku ngajak kafe Oke, salah gua. Ini enggak apa sih, bener. Iya. Oh iya, maaf. Enggak jelas pronounce-nya enggak jelas. Maaf gitu. Ada yang ikut kafe enggak? Kafe. Ada yang ikut kafe enggak? Ape. Kafe. Ape, guys, kan kafe. Itu kafenya kayak ape, wes. Ada yang mau ikut Kezuran Bilal? Sulit. Apa itu? Nama anak itu. Feeling aing sih. Itu PL. Oh iya kan, party PL. Kezuran Bilal. Ngapain ikut feel? Udah ada Valir. Wih, di Battle Boy. Abis salah Peloni gua. Kok abisnya lo kecil terus ya? Ngobrol sama gua. Devil. Speaking of Devil. Oh, DC lagi. Devil kayaknya lagi gak sih? Lagi muter? Ya muter doang ya elah. Oh muter lagi muter? Oh. Devil kayaknya gak sibuk deh, lagi muter. Ya. Lo lihat aja live-nya Abi. Gak apa dengan live-nya Abi? Iya. Emang Abi gak lagi muter juga Abi? Gak. Lagi di LH dia kan? Habis. Oh. Lu apalagi yang pecah real? Ini apa armor? Armor kan aku tahu kemarin. Oh iya, sama ini Talisman ACC kan. Ya lain bilang yakin dia mau ngorbanin Valkyrie. Ingat kata panda mekanik. Anjir, tapi kemarin tuh iya, aku gak ada mekanik ya. Emang gak ada mekanik aku pecah. Pecah, gak pecah. Ayo lebih nempel pecahnya.
Hahaha. Sebelumnya kan pecah gagal. Hahaha. Gua klik senjata kan, senjata pecah kan, tapi gua udah pakai protection. Iya. Klik lagi pecah lagi. Dalah, 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 dalah. Iya, gua nggak expect dong kalau bakal pecah ya nempel gitu. Orang cewek kalau bete suka nyanyi. Iya, dalah, 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 kata dia. Enggak. Ya, Pugina. Enggak juga. Enggak juga. Apa sih itu baca sisi-sisi? Apa sih? Gitu kan? Enggak jelas. Caranya kalau bete, diem aja, enggak ngomong apa-apa. Aku enggak ngomong nih. Kalau gua enggak punya pacar. Coba punya pacar, sih. Iya, cobain, coba sih. Itu aja apa, Fadli? Aneh. Oh, dapat makasih deh. Oh. Ya kan? Percaya sih. Wang-wang. Mayan. Mayan. Masih. Dapat-dapat. Bener kan makasih. Oh iya. Dapat aksesoris. Enggak, Tommy. Tommy. MCH enggak? Maya pit. Gampang. Maya udah mati. Sini. Maya masih pit. Ya. Udah mati. Tuh. Barusan mati. Throw, 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 throw. Angel. Gua mau ganti Nika jadi patur 2. Throw, throw, throw. Kok sih mau ganti ini jadi paturnya? Jangan, ini? Jangan, kan itu udah ada patur. Oh ya, kita Arthur. Apa ya? Tadi lu mau ganti nama jadi Padli ya nih? Harusnya Padli. Kan Aing udah bikin Farhan. Patur, Farhan, Padli, Pahmi. Paril. Patril. Patril. Pandi aja, Pandi. Jadi Pandi. Pandi. Ngomong gak sih ganti Padli? Pangemon, Pangemon ya. Iya, Firman mau gue ganti Pak Padli pakai nama-nama orang Sunda ya. Firman jadi Firman, pakai P juga jadi Patur, Paran, Padli, Firman. Lah, Davin aja jadi Davin. Apalagi ya? Yang dari F. P, F jadi P boy. Patur, Farhan, Firman, Fadli, Fahmi, Ferry, Ferry. Ferry. Peri jadi Peri. Faiz gak sih? Faiz jadi Faiz. Faris boleh. Faris. 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 Salam dari Binjai. Mandi dulu lah, nggak jadi jadi mandi. Segini mandi ya. Ferdinand sih. Wo, terlalu mewah gak sih? Ini terlalu mewah boy. Ferdinand. Pera jadi Pera. Oh, gua mau ganti nick berharap tak berpisah. Aduh. Judul lagu boy. Yoi. Jadi penis setel. Gas. Gas. Apa apa? Nananana. Apa Fortune Cookies? Fortune Cookies. Anjir, cip siap di Ariel sebel yang koplo anjir. Yoi. Siapa tadi mau refine? Aku udah refine 3 kali berturut-turut berhasil nih. Kok di gua gak ada suaranya ya? Iya. Belief dulu, belief, belief. Believe to someone. Skip. Oh, udah. Ini baru ada. Tengah-tengah. I want to believe. Ntar kita bandingin ya, lagu lu atau lagu gua lebih enak. Dua kali lagi. Lagunya beda dulu, yang satu versi koplo. Untuk kesekian kali itu.
Penuh ya Odin. Hari-hari. Oh ya, tapi gua gak ajak nikah Poki loh sama Kina. Ajak Ganes. Mendingan lu ajak apa Abi, Ben, Resa. Tuh kalau si Ben kan udah mulai getar tuh tadi. Mulai getar. Itu didiamin dulu, jangan digas. Diamin dulu. Oke oke oke. Gak aku balik jiwa. Baliknya aku. Malam banget. Ya siapa bilang pulangnya malam? Selep pagi Ben pulangnya pagi. Pagi. Kalau pagi banget nah benar itu. Tidak. Kalau startnya siang gitu sampai malam nggak apa-apa. Ya, yang kemarin aja startnya siang pulang duluan. Oh, si pilot-pilot itu kena jadi saksi ya? Besoknya kerja, besok ngantor. Kemarin gitu. Kan kita minggu kan kemarin. Iya. kalau enggak ngantor enggak apa-apa. Bisa lah jam 11 mah. 11. Ya udah pulangnya jam 11 siang gimana? Ngumpulnya jam 6 sore. Masuk. Kalau itu kayak Abi dong. Yang jam 11 siang. Abi emang gilanya sehari habis itu anjir. Bikin orang panik. Gimana? Sulit. Oh, aduh nge-lag. Halo. Halo, nge-lag boy. Di chat gak bales, di tag juga gak jawab. Di telepon gak diangkat. Aku sampai itu tuh. Di jalan ambil dengerin Discord aja, dengerin ininya. Kabarnya gimana? Bener ngilangnya sehari itu. Mana dulu itu lu, Bi? Ngilang aja udah ke universe lain, boy. Diculik Thanos, boy. Gitu dia. Who's that Pokemon? Oh, cicit. Oh, ini dia orangnya nih. Pokemon legendaris. Pokemon beneran. Ya, thank you guys. Karena ada panda, mari kita bubar. Manusia GO boy. Yo. Mochi. Hey, GO pan, GO. Anjing baru jam berapa, Nes? Mohon maaf. Berapa? Wah, gue sih dari jam 5 pagi udah GO 10 kali sih, pan. 2. Oke, kita ya, kalau tau gak ada peraturan baru. Apa tuh? Kalau mau abisal harus GO, cok. Dul. Harus GO sesuai hari. Sekarang tanggal sekarang hari apa? GO lu udah berapa? Dul. Sekarang hari Kamis, berarti harus 40. Dul. Ya. Lu Fadli, aku tadi baru cerita. Apa? Bisa gua 500 ke habis, cok. Hah? Gua bisa buka N2000, cok. Ya, berarti enggak bisa GO, enggak bisa abisal. Ya udah, enggak bisa abisal berarti. Oke, saya minta tolong Fiel. Silakan. Aku kok FPL. Bang Fiel bantu abisan dong, ini anak sakit, cok. Fiel. Di matamuin lu, Fiel. Boleh sih, iseng-iseng kapan kayak. Ngechat Fiel. Ngetag Fiel di wall. Bang bantuin abisan dong. Di dalam hati dia sakit nih orang, cok. Pas dia enggak punya kastil sih. Pakai cara, nggak ada yang punya cara di lockdownnya. Ujung. Oh iya. Cara yang di lockdown ngajak feel di. Ujung paling suka banget. Sekarang yo. Enak ini. Anjir, seleranya koplo boy. Kepala lu pasti goyang-goyang kan.
If you love me say yes 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 yes. Tahu. Gua apa itu? Gak tahu gua. Gua apa itu? Gak tahu gua. Yes 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 yes. If you love me say yes 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 yes. Mungkin gua kalau denger gua tahu, tapi kalau lihat zaman dulu banget tuh. This is the hit. Here we go. itu generasi boyband-nya kedua, generasi 2 boyband itu dia. Iya. Yeah. Itu pernah terkenal banget itu kan? Iya. Yeah. Pada zamannya. Mana kau wes? Cimo. Tidur. Nani? Tidur. Tidur. Kok bisa? Ya bisa dong. Mungkin bangun jam 5, boy. 4:30 malah. Mau nengok HP dulu. Instance update. Dio dulu kan yang mau tengok. Iya lo aneh. AGO nanti dulu. Ih, aku udah burn satu nih. AGO nanti dulu, boy. Eh, ada harapan. Sama di help nih. Pengalihan isu lagi. Ikan. Sama di help nih. Mana? Sini. Gua punya. Gak bisa bantu lagi rupanya. Baru bilang reaching the limit helping other. Hajat Aurea. Wah, gua masuk hajat, ikan gua laku, boy. Emang di Lexington enggak laku, Rod. Enggak ada yang GO. Mana laku? Enggak ada yang GO. Hajat. Cici, iya sih. Gua waktu di Lexington GO 12 kali diomelin. Masih ada Kelly. Masih Anol diomelin. Ngapain GO 12 kali buang-buang kristal? 8 kali aja udah. Sekarang udah mulai ini disuruh harus 10 kali minimal. Ini Mas Ariel kenapa gini? Gue lagi nyari posisi di mana gue bisa dapat buffle juga, Jong. Emang gak dapat? Ron. Enggak tahu jauh gitu enggak dapat. Kalau quest itu orang dapat enggak ya? 30 meter. Enggak dapat. Biasanya tuh buff 30 meter. Harus nimpa si sausage kalau mau dapat buff. Harus sini, apa lu sini gua timpain. Si Cici udah enggak butuh buff, boy. Iya. Lu lihat dah, 2 jam 2 juta. Enggak 2 juta deh, boy. 50 tuh 4 juta 2 jam. Icici ini sih besok kita 70 nih. Oh, 70 besok, boy. Kenceng. Cheat engine, boy. Gua juga besok deh kayaknya ini 70, udah dikit lagi, Pak. Wah, kayaknya sih bulan depan sih. Oke, okay. GO aja enggak jalan. Oh. Iya. Yeah. Nes, mau hujan, Nes, jangan lupa angkat jemuran. Udah hujan dah. Tapi pas gue meeting. Oke lah guys, dikarenakan kondisi tidak memungkinkan banyak untuk live streaming kali ini, sampai sini aja dulu ya guys ya. Sampai sini aja dulu ya guys ya. Ya guys, terima kasih menonton, jangan lupa di like, di share.
subscribe. Sampai ketemu lagi besok. Thank you.